أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك، آمين. ثم أما بعد، terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis Yang Mulia, kepada Tuan Imam Khatib Bilal, semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tok Siok, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah yang berhormat, nayuk-nayuk sama cik awato rong ratang belak tok mene selawat sama dengan tok nebe pucuai poroso dan carobo, seterusnya pada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, pemuda-mudi, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama kita puji banyak-banyak kepada Allah. Dan marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan limpah kurnia, hidayah, taufik, inayah, as-sakinah, Allah panjang lagi umur. Dan Allah beri lagi kesihatan. Dan Allah bagi kepada kita berbagai-bagai nikmat, kalau kita nak hitung tak habis. Tak habis. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiralah kamu nak menghitungi nikmat Allah, nascaya kamu tidak menguasai akan hitungan itu. Mana banyak. Oleh itu, dalam banyak-banyak nikmat, para alim ulama sania beri kita ni, orang panggil atau merasai ataupun kita mengenangi nikmat. Di dalam banyak nikmat, dia ada hak besar, ada hak kecil. Antara hak ulama sebut, hak besar tu ialah nikmat ada kita dan nikmat panjang umur sepak malam ni. Dan lagi nikmat besar ialah Allah beri kepada kita kepercayaan, hak kita panggil iman. Dan Allah beri kepada kita Islam, hak kita boleh bangun subuh pergi orang baik, boleh maya pia zuhur, boleh berok pagi pagelak bulan Ramadan. Itu panggil ni'matul Islam. Karena bukan ramai orang yang percaya kepada Allah dah. Percaya dengan hari kiamat dah. Percaya kata dalam kubur ada azab. Tapi tak boleh maya. Ada lana lagi. Mana? Ramai lagi kita nampak ya sijik. Dalam tengok dia sijik lah. Pia-pia kita tengok pia hak perantai kali lah. Pihak orang mana atau ramah orang pergi. Pihak mengorek. Ngorek ni, ngorek ke ramah lah. Kalau dalam kampung tu, maknanya kata ada dalam 300-400 orang. Ada lah dalam 300-400 orang pihak mengorek. Atau kita boleh tengok dah lah. Boleh tengok atau apa. Nikmat yang Allah beri kepada kita Islam. Boleh semaya, boleh maknanya buat perkara hak wajib atas kita kena buat. Boleh tinggal benda-benda hak dilarang oleh Allah. Bukan ramai. Tiba-tiba Allah beri kepada kita boleh jaga waktu, boleh jaga amalan, boleh jauh segala maksiat, segala perkara yang deraka kepada Allah. Itu orang panggil ni'matul Islam. Ramai ada orang ada nikmat ni.
Ramah pun ramah juga. Tapi bukan makna ramah hingga sampai ke 100%. Tak ramah. Hak ni bukan kita nak kata mengatur. Suruh kita pakai muhasabah. Dah. Muhasabah. Ada-ada juga dia mengatakan, gapo dia ustaz muhasabah. Supa kedok dengan sumuk sabah. Itu lain-lain. Muhasabah makna kita renung. Fikir atas diri kita. Dah. Kita renung, lepas tu fikir, kita gamuk. Aku ni dah umur tahun ni, kat dengan 48 dah, 40 milet dah. Kalau mengikut setengah-setengah ulama katalah, siapa dia, umur dia, siapa 40. Tapi tak ada lagi berubah kepada arah akhirat, mana semaya, tak lagi. Kara-kara hak perdu kena buat, ya tak ambil doli lagi, kara hak maksiat, banyak lagi dia duk buat. Setengah ulama kata, cedelah tika. Cedelah bata, cedelah kain selimut untuk selimut demi apa nama duk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wal iyazu billahi min zalik. Ini kita buat maknanya kata upacara hok macam mana begini ni. Ada ceramah supaya kita nak buat ma'al hijrah. Sempena orang panggil sambut tahun baru. Ada niat yang baru. Paling tak ada orang tu. Paling tak ada, paling kurang niat. Niat makna aku nak berubah. Dalam hal nak boleh berubah, tak boleh berubah itu usaha pula. Jangan mancing niat saja. Niat nak bayar hotel orang okay, dah. Lama dah, lama mana dah hotel tu? Masa apa? Dekat-dekat 2 tahun dah. Dah, hotel tu kau duduk oleh COVID. Lepas tu tak ada nak bayar. Pun niat cakap dah nak bayar ni. Dah usaha, kedok-dok kerja cari duit gitu gini nak bayar hotel orang. Okay. Dok ah. Mancing niat saja gitu. Mana boleh bayar. Gitulah weh. Kalau kita mancing niat saja, tidak usaha, tidak ikhtiar, tidak pisah lah kita panggil. Payoh. Neh, tu nak holo makan kedarahnya tak niat. Tu pelik tu. Tak ada ke orang hok boh maknanya kata tak hidup dak pe apa tu. Oh, aku tak akhir dah nasi ni. Patu mana? Pakai niat. Dak nya holo masuk pala weh. Cuma makan sama nambah sampai tak kena-kena. Ha ini. Nabi bahaya dah, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah. Dan yang ikuti bersama nak kita lebih kurang 3 caung ni. Malam ni, utama sekali malam ni pisik ke weh. Ada ikuti di mana-mana saja. Tak kira lah caung, Baba Karim, caung, ayah main FC dan caung, apa nama, kapung ni. Caung kapung, kapung batung ke betung sini weh? Batung. 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 Batung itik. Okey, dah. Nama ai. Wano mai hidup kata kat kampung kita itik ni. Ai. Tagi pocok tayalah. Jangan buat gitu gua dah. Jadi kita ada sekarang ni nak royak kepada sedang penutung hendak ikuti dalam 3 caung ni. Utama sekali kita memohon dengan besar hati. Kita pun tak suka juga nak suruh dia mau share begitu gini. Tapi malam ni orang panggil ada fisik sikit. Bukan sekadar kita dengar ceramah saja. Bukan sekadar kita dengar tazkirah saja malam ni. Bukan sekadar kita dengar kelebihan untuk kita mengubah diri supaya kita ambil sempena ma'al hijrah. Bahkan di samping itu kita buka ada derma khairat untuk buat kebaikan supaya derma duit kita khairat ini jadi masjid, jadi wang mutung, jadi mauzaik, jadi mana tempat-tempat jadi orang-orang buat jariah, mana masuk di dalam sedekah jariah. Maka bagi saudara-saudari yang ada ikuti lebih kurang 400 orang dalam Chong Ayah Mai FC dan lebih kurang dalam 100 orang hok Baba Karim dekat-dekat 100 orang dan berapa orang tak tahulah Chong hok baru ni, Chong apa ni, Chong Batong ni, Betong ni. Dah. Hipung-hipung lebih kurang siapa aku? 600-700. Dah. Boleh kita nak berkongsi dengan orang kampung sini. Orang kampung sini duk letih lelah dah ni. Buat sejik lah wei, akik wah mutung lah begitu begini. Nak beri juga supaya kita masuk berkongsi, masuk hum suan. Ada juga jariah kita di kampung Batong ni. Walaha kita duduk kampung lain sini. Dah ni duduk tani, duduk jalan, duduk naroh ni, duduk di mana duduk kerja di sebelah. Bakok ni duduk kerja di sebelah. Ciamai Chiang Rai ni. Tapi duit kita ada. Jariah ada, jariah kita ada di kampung ni. Jadi sijik. Jadi wah mutung. Ikuti account bank yang duduk nampak di bawah. 0-0-1-1-8-7-9-9. Nama banci ke apa tu? Sudah. Tak cerak juga. Nama banci Mak Sakori Doloh deh. Tanakan Islam. Boleh kita masuk berkongsi dengan orang sini. Capu tangi. Bersatu padu. Kita tidak kapung pun dengan orang lain. Orang sini. Kita kapung suku-suku.
Tapi kita bersatu hati dengan orang sini dengan pungut tedermo khairat kita bubuh. Allah qada atas kemampuan kita. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari dah yang bersama dengan kita malam ni, hadirin dan hadirat, lebih-lebih lagi muda-mudi kita di kampung Betul ni. Terima kasih banyak-banyak kepada pemuda yang buat upacara begini sambut teh dengan besar-besar. Daripada pemuda ni lah bertukuh lumuh. Orang-orang tua ni tolong suluh jalan we. Ya beginilah. Nabi kata dua-dua pihak ni. Orang hak tua dengan orang hak muda ni dia kena capu tangan. Allah beri kelebihan masing-masing. Allah beri kepada orang tua fikiran dia suluh jauh. Karena dia pengalaman banyak. Kan dia beranak dulu, ranak. Kita biasa dengar orang tua, temu jangan tengok, aku makan rare dulu demung. Apa makna pun kita tak reti makna masing dulu lah deh. Nah, makna aku makan dare dulu, hok ni kata aku mandi air panas dulu padamu. Deh, makna pengalaman dia ada. Orang tua ni sekiranya kalau kita kata bak rain, dia tak gak dah. Bak nak main-main bola begitu gini, tak boleh gida. Tolong-tolong sorok boleh. Nah, main nak turun main sepak apa nak budak-budak muda tak boleh gida. Mana rain dia tu, nak berlawan dengan orang muda tu, tak nak boleh lawan mana dah. Tapi pemikiran dia, suluh dia, pengalaman dia begitu banyak, begitu jauh. Pemuda pula, walaupun rain banyak. Nah, walaupun rain banyak, fikiran cerdas. Tapi pengalaman kita kurang. Habis kita kena tupai menupai. Nabi kata, siapa mana dikalengi kano dia ni, dua-dua ni. Pemuda dengan orang tua ni. Orang tua toksia kepada pemuda mana tidak ambil berat. Nah, tidak nasihat, tidak betul. Napa orang muda buat benda tak baik begitu gini. Bakat tak kata apa, nyelok. Nah, itu masuk di dalam Nabi kata, malam yarham saghirana. Kita tak sia belah kepada pemuda-muda kita. Gitulah juga orang muda tidak hormat kepada orang tua. Dua-dua orang ni, dua-dua pihak ni, kalulah bersifat berperangan lagu ni, dua-dua tak pakar. Nabi kata, laisa minna, bukan di puak kita. Apa makna bukan puak kita? Nabi tak ngaku umat. Allahu Rabbi, bila Nabi tak ngaku umat, berat ayah-ayah, ibu-ibu. Kita ke umat Nabi. Umat Nabi paling hebat. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita ni, penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasul. Dah, dialah akan memohon kepada Allah di padang mahsyar sana. Ya Nabi-Nabi lain saat ni, tu minta maaf, kata nafsi-nafsi berlaku. Tiba-tiba, siapa peria kita nak tupai Nabi kita, Nabi kata, mu bukit umatku, Allah. Pah nak tupai siapa? Nak tupai siapa pada hari yang Allah Ta'ala kata, berlari diri seseorang daripada saudara dia. Berlari ibu daripada anak, lari ayah daripada anak, lari kawegu daripada kawan-kawannya. Semua hari itu Allah berfirman kata, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing hari itu nak menyelamatkan diri masing-masing. Ada satu orang yang boleh tolong kita, yang boleh menyelamat kita di mahsyar sana, iaitu nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kata, bukan umatku buat hak tua, tak sia belah ke hak muda. Hak muda tak hormat kepada orang tua. Ha ni. Kampung kita boleh jadi tak maju. Boleh jadi tak hidup. Daripada dua pihak ni, tak masuk kaki ni. Apa orang main bola, dia kena masuk kaki tu. Nah, konglang nanti maknanya kata kena jaga orang nak jin tu. Konglang, ya kerja dia konglang ke? Konglang ni, ya kena buat game. Nah, buat-buat main bola, dia kerti ya. Kena buat keng. Ya tak ada kena ada tepih mana. Kena tepih juga. Ada setengah-setengah kena jaga juga. Kena tepih-tepih. Kalau orang nak buk gitu gini, ya tak keng orang panggil. Dah, itu kong kelang. Lepas tu, orang kena flamemaker orang panggil. Flamemaker ni duduk kata. Dah, tu. Orang kena anu nanti nak jing. Itu makna kerja urusan masing-masing dah. Orang nego, ya tak naik jing. Dah, you nak nanti nego tu lah. Apa kenyera tunggu. Nah, nego. Makna kata ada kerja, ada urusan masing-masing. Begitulah kita dalam kampung. Pemuda ada urusan cara dia. Kita okey. Orang ada. Kita akal fikiran cerdas tapi tak ada pengalaman. Ha, kena tupai orang tua. Tanya dulu sepatah tuk-tuk kita ramah dalam kampung. Lagu mana Tok Imi kita nak buat gini-gini. Tok Imi kata boleh? Boleh. Nak buat ah. Tanya tuk-tuk nayuk kita. Tanya katik tuk nebel, tuk menel lagu mana kita nak buat gini-gini-gini. Kalau orang tua kita kata, tak nak comel mana ni.
Nah, tak mahu aib mana. Cik boleh. Nah, bagai-bagai begini. Tak boleh ni. Nanti buat lain-lain kali lah. Tok Imel kata. Dah pemuda nak main bola lah. Sijik kita pun tak ngamuk. Minta pelik-pelik. Tok Imel kata tak boleh. Main bola kena pergi main padel lah. Main kena dia lelah sijik. Mana kena sorak. Buat-buat gapo ni kena tanya. Kena kecek, kena kecek. Eh, tak usah kata orang yang dalam kampung ramah. Laki dengan bini ni, kalau tak kena sikit sebanyak, ada tekih lah kita kata. Kalau tak kecek, oh ayah nak selesai. Tunggu. Kalau tak kecek lah, tak kecek dengan makna tak tak periksa. Tak tanya khabar. Ya, ada tekih kita laki dengan bini ni. Ada tak? Hak pantunya nikah daripada nikah siapa kemati dua-dua tu. Tak ada rasa bunyi lagi dua tu. Juru sungguh tu. Tak rasa balah, tak rasa kelahi. Dah ke mana? Bisu belaka dua-dua tak pun. Haa, tu sungguh. Tak bunyi sungguh. Ada bunyi, gitu ya. Ada kata bunyi, mungkak tu, kukak ni tak bunyi. Apa? Boleh bisu kerana bisu belaka dua-dua. Rolik lah. Rolik bila kita duduk dua ni. Laki dengan bini, ya kena ada. Kau teki. Kau maknanya kata tak kena dengan hati kita. Ne? Haa, maknanya bila masa teki ni, kita kena kecek. Nah, kena kecek. Ya, kau dah atas sehari dua, mecok. Sehari dua, terasa hati. Boleh terbang lagi. Ni siapa seminggu, siapa sebulan. Ada siapa bertahun, ada. Balohmu. Laki dengan bini. Ini dah oyak harta benda yang berlaku. Perkara yang berlaku dah. Laki dengan bini baloh setahun. Tapi anak, pak, yang baloh ke mana? Baloh. Baloh sihari, malah tak baloh dah. Anak, pak. Ngadu omo bini ni kepada Tok Imel gini 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 dok oyak laki ya, tak seni begitu tak seni gini dok oyak kepada orang-orang ngiralah. Deh, alah hal gitu tak seni tu pak anu. Nah, hidup balah lagu mana tak tahulah dua tu tu. Mano bilalah dua-dua pihak ni tak kecek. Tak kecek mana suruh muka belaga lututlah mano be amo tak kena be geduk main jalan malam-malam klik ko satu ko dua keceklah. Abe kata be ke gimana ni abe ke kerja. Goyak betul-betul abis pun. Main duduk senyak-senyak, senyak-senyak. Tak boleh, tak bisa goyak. Apa kerja pun nama, tak goyak. Dah kalau kita kerja malam, goyak betul-betul. Adik, abis ni kena kerja malam. Kena masuk wain. Jadi kena klik. Kedua, ada-ada. Tukar wain, mentidak ke, klik subuh. Goyak betul-betul ni senyak-senyak. Tak bisa goyak apa. Baba klik kau satu, klik kau tiga. Jadi balok mu. Ya, hasil kerana apa boleh jadi gitu. Kerana kita tidak beri pahami. Nah, kita tidak tam kuam kau cai. Ha gitulah juga. Tu dalam dua orang ya, dalam keluarga ya. Bila tak kecek, bila maknanya kita tak mesyuarat, kita tak royak pergi mari, menyebabkan ada hati kita fikir tak baik. Ada hati kita tekih di antara dua orang ya, laki dengan bini. Apatah lagi di dalam kampung yang begini besar. Dalam masyarakat yang macam-macam ada ni kerja tu waktu kerja ni. Hak ni tanggungjawab tu tanggungjawab. Dalam banyak-banyak kita duduk ramai-ramai ni. Ya, ada tekoh selisih. Ada tekoh teki. Ada tekoh gadah. Ada tekoh jijak lipah. Muka banyak hal, banyak kerja. Ha, ni lah berhajat kepada kita kena berkecek. Berhajat kita kena mesyuarat. Balah mana diperintah oleh Allah. Wasyawirhum fil amr. Handaklah kamu berkecek di dalam satu urusan. Satu kerja kecek nak buat gapo kecek. Seperti mana kampung betung kita ni nak buat kerja malam ni. Kita kecek ni. Dah nak wey. Kita nak buat ni lah. Panggil ceramah di samping itu. Kita nak buka derma khairat. Nak sudah nak baiki-baiki sijik kita ni lah. Hak ni kata, oh boleh juga. Faham ke mana kita nak tak hari gapo malam mana. Hak ni kata gini lah. Berpah-pah pada hujan kita. Jadi hujan sehari dua ni kita tak boleh nak payah lah. Hasil daripada kita kecek ni boleh ada ramah lah ni. Ramah malam ni mari. Ramah tengok dalam padang ni. Kalau pergi boh ni air saja. Ada mahu kata sini ni. You know? Tapi malam ni alhamdulillah. Selamat kita daripada hujan. Daripada apa daripada apa nama ribau. Daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita kita jadi susah nak buat kerja. Tak? Selamat belakang malam ni. Dalam keadaan udara pun boleh. Dan, suasana pun baik. Tempat pun lawah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemuda-pemuda yang usaha. Dan terima kasih kepada orang-orang tua kita sini yang nampak dan beri sokongan kepada pemuda kita yang menyebabkan boleh jadi program seti mana malam ni. Dengan suara, setelah daripada kita kecek, kita sorak jatuh luruh dah. Allah Ta'ala kata, fatawakkal 'ala Allah.
Fa iza azamta, bila kita buat satu padu dah, satu luruh dah. Tok Imi kata ginilah, kita tak letak hari inilah. Bulan ni tepat ni. Kenapa lah hana orang ramai weh? Molek. Molek dah Tok Imi. Kena dah. Lah hana pemuda kata ke mana? Pemuda kata molek Tok Imi. InsyaAllah. Kita nak panggil belaka. Hak duduk di hotel pun nak panggil kat tubik mari. Contoh kata. Habis panggil. Satu bila kita azam dah. Mana buat satu bulat sorok dah. Dah. Jatuh luruh dah. Allah kata fatawakkal 'ala Allah. Serah urusan kerja kita kepada Allah. Bila kita serah dengan kita bersatu padu makna dengan kita nak kepada jalan dia bersungguh, Tuhan we berjaya. Seti mana wala ni berjaya dalam urusan dah. Insya-Allah di samping kita dengar ceramah, di samping kita dengar tazkirah, kita memohon berdoa kepada Allah supaya Allah Taala beri kepada kita ni perkara-perkara yang baik di dalam ceramah kita dengar malam ni. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kita semua malam ini untuk kami semua malam ini mengingati kamu di dalam majlis-majlis yang seperti sebegini. Nah, kita berada dalam majlis agama tak kira lah dengan rupa ceramah, dengan rupa baca kitab di masjid, di mana kita email kita duk buat program tu. Nak-nak mengu tu ada nak-nak malai tu email kata. Kita tanya tu email sini ada tak orang baca kitab? Oh, tak luar ustaz. Dah. Malai lah solawi, malai rabu, ada kiraati. Bukan di sijik dah umuh orang pun ada ngajar kita umuh orang. Allahu Rabbi. Ni kapung kita ni panggil kapung yang ada cahaya. Eh? Kapung mana ada majlis ilmu, kapung tu cahaya ada. Eh? Ada cahaya kapung tu. Tak gelap. Ulama' kata, ad-dunya kulluha zulma. Dunia ni pada umumnya gelap gelemak. Illa fi majalisil ilmi. Kecuali di mana saja, kapung mana saja ada orang ngajar. Tak kira lah ngajar tu rupa ngaji pekoh, ngaji akidah, ngaji cara nak baikkan akhlak, ngaji cara nak betulkan baca eh. Itu semua masuk dalam kata majalisil ilmi. Dalam kapung kita ada beberapa majlis ilmu. Di sijik pun ada, di bala pun ada, di rumah orang pun ada. Ngajar kitab pekoh, baca kitab tauhid, ngaji kitab tasawuf untuk nak baiki hati kita daripada sifat ujub, sifat riya, sifat takabur, sifat deki. Buat tu baik segala-gala sifat-sifat mazmumah dan memasukkan di dalam hati kita sifat-sifat mahmudah yang dipuji oleh agama kita. Ha tu lah. Yang menyebabkan kita boleh tahu, oh ni tak leh ni lagu ni rupa-rupa batal aku semaya ni. Oh tak soh kalau kata gini. Lah, aku dah kata lama dah. Kata gua no. Allahu akbar. Ya takbir maya. Lama mana dah buat cik duk takbir Allahu akbar ni? Eh, tak silap 34 tahun dah. Dah buat cik manci tiru orang, okay, bang. Maya tiru orang. Okay. Dah jadi ke mana? Jadi bunyi buat ni. Ada-ada Allah. Kebak bunyi dia belakang. Rakyat tengah tu makan di Mali. Wano rakyat sana tengah tu Allah kebabasnya. Babali bunyi dia belakang tu kebak bunyi belakang. Oh, tak ada nafah ya tu. Dah sah dah takbir gitu tu. Kata kebe ni rukung semaya ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, rukung-rukung. Apa bahasa kita rukung? Ma yatawakafu alaihi sihatu syait. Perkara yang terhenti di atasnya oleh nak sahkan sesuatu. Mana kalau tak ada dia, tak sah. Tak jadilah, kita panggil bahasa kapung-kapung. Nak boleh jadi, kena ada dia. Kalau tak ada, tak jadi. Tak jadi. Hatu panggil rukung. Maka takbir dalam semaya adalah rukun, bukan sunat. Dah, bukan afdal, rukun lu dah. Kalau takbir tak betul, Fatihah tak pakai. Dah, rukuk tak jadi. Sujud tak jadi. Iktidal tak pakai. Apa? Takbir tak sah dimula lagi dah. Aninglah berhajat besar kepada kita kena reti. Kena tahu. Maka nak reti, nak tahu, Nabi kata tak dapat tidak bita'allam. Bahasa kita gapa bita'allam, kena bersungguh-sungguh. Bukan main-main. Bersungguh-sungguh. Kalau orang ngaji sarah, orang panggil wabina'uhu litakalluf. Bahasa kita makna bukan main-main. Ada kita berulai-alai. Tengok dah makna mengaji dah, dobek dah. Kelik tengok pula rumah. Wano dobek ni? Kelik tengok pula. Esok nak pergi ngaji malam ni tengok dah. Baris ni, hak tak ngaji lagi. Baca boleh-boleh. Ni, pelajar-pelajar ngaji pondok tahu ni. Tuk-tuk akhir hok duk pondok ni, hok nak kepada ilmu lah.
Tak ramai hak nak kepada ilmu. Hak nak kepada ilmu ni bukan sekadar kata orang becik kerang, orang kata geduk naik ngaji we cukup je dah. Nak ngaji esok malam ni yo tengok dah kitab babo nak acau muka ni esok ni. Baris ni yo tengok dah. Ha duk tolaah dah. Oh, ya tak ambil bahan lagi, ambil tengok saja dulu. Bila yang ngaji esok yo tengok dah malam. Oh, gini lah gitu. Dah baik dah. Lepas pada ngaji yo klik tengok pula. Gaduh-gaduh yo baca pula kat orang okay, yang ditolaah, orang panggil mutalaah. Ha tu orang ngaji pondok, orang ngaji pondok. Cara lagu tu ambo lepas pengalaman kat tu. Boleh royak kat tu. Neh. Ha ni nak royak kata apa? Bersungguh. Bila bersungguh, Tuhan bagi. Ha Tuhan bagi. Yang gapo-gapo duk di kita nak ke tak mau. Kalau nak, ah ha, Tuhan bagi. Ya begitu ah. Ha. Tak kira bab akhirat, bab dunia, orang okay, nak kat dunia Tuhan bagi cara dunia. Dia bersungguhlah wei, hijau, bersungguhlah wei, pisau. Buat gapo? Curi sekerat. Ha, kena sungguh kau. Kena ko dua, ko tiga malam curi. Rasa si hari orang apa? Bersungguh cara dia. Cok mutu jauh-jauh kat kebun ke, cok jauh mutu. Masuk gorak-gorak dalam kebun. Tuhan beri tak? Beri. Tiga guni dia orang lain tunjuk kamu. Nah, beri dia. Sungguh cara kau tak baik. Tak kira. Orang bersungguh kat mana Tuhan beri. Golik lah pada golik. Cumanya akan disoal lah. Hak baik, soal cara baik. Hak tak baik, ha, soal cara tak baik. Itulah. Nak royak kata bersungguh, bersungguh. Maka di dalam kampung kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ramai kampung. Hak kita duduk tanya untuk email lah. Kita belum pada nak ceramah ni, kita ambil komu dulu. Tak ambil komu, tak tahu nak kecek buku gapo juga. Main duk royak sejarah, hijrah, begitu gini. Yalah, boleh royak. Aduh-aduh tak kena dengan lu. Eh, tak kena dengan nyakit. Apa bomo, okay? Bomo yang nak beri ubat, ya kena baksak dulu orang sakit. Nah. Ah, ni mari bomo, kita sakit bomo. Bomo kata sakit gapo. Ahulah, duk jadi senok-senok pada mari dulu. Ya royak dah senok-senok pala bomo teh dulu. Ambil bubuh hak linga tu dulu orang panggil sabau, sabau. Pung bubuh ni. Sabau. Tek-tek. Oh, ganu jadi degah doa ni naling kok. Oh, naling kok anu. Lari kok bini macam ni. Ambil naling pun. Mana bomo teh dulu. Walaupun orang sakit royak dah kata sakit kepala lah weh gitu gini jadi senok kepala lutut. Duk jadi pulah perut. Dia royak dah. Bomo kena teh dulu. Teh katalah mana darah setara mana kuam dang lah mana. Dah. Ha, cik gitu cik gini bubuh bubuh siga apa hu bubuh lidah. Ha. Walah saat ni baru bubuh celah tiak kawan tu. Mari celah lidah kita pula dah. Pahit-pahit. Bomo-bomo pun tak basuh. Ha, kawan tu kata kita minta maaf dah. Kita jadi covid orang ni. Bomo kata ha, jadi covid tak boleh. Bubuh celah lidah kena tak waktu tiak. Kapit waktu tiak. Lepas kapit waktu tiak yang tak basuh. Allah wah lidah kita pula dah. Pahit-pahit. Maknanya kata kena teh dulu orang sakit. Bila teh umur kata oh, tak apa, kuang pedang okey, darah tak ada apa. Jadi ginilah. Umur kata klik makan ubat ni dulu. Gitulah juga kita berceramah ni. Mari belum nak pergi ceramah ni kena mari awal. Ngerik siapa dah kapung. Tujuan ke apa? Nak jumpa Datuk Imi, jumpa dengan Datuk Nebel, kecek dengan pemimpin masyarakat. Kalau boleh kecek dengan pemuda, boleh nak kecek juga dengan pemuda. Tapi pemuda liar. Jangan lialah pemuda kita nak juga komun pemuda supaya pemuda beri atik komun kita, kita boleh betul. Akak-akak kita baiki, nak baiki kau hana lagi. Dajah nak tubik dah. Duk galik buat kita, dajah nak tubik 1444 dah hijrah. Hijrah ni. Mana tahun tak ni kau pergi serang, duk pergi dah. Tiba-tiba kita duk main pening lagi, tak tahu ke mana lagi, tak kena surah balak lagi, duk main akik tayang mutu lagi. Dah bila lagi nak berubah? Bila lagi kita nak ubah? Bila lagi kita nak betul lah ni? Nah, habis tu kita nak juga komu dari pemuda-pemuda kita. Wairung-wairung kita tahu ustaz, tolong-tolong royak gini sikit ustaz. Kena? Jadi ketung tu lah. We turun kik hago. Apa ramai halain? Eh, ketung gaduh lah weh. Lama dah. Tak kira tak puas lagi. Kita duk minum 4-5 tahun dah. Tahu dah baru ni tak apalah kita kata nak terah. Aku tak rasa terah kita ketemu ni. Nak terah got straight. Dah terah sampai 5 tahun lu. Tak puas-puas lagi. Jadilah bola weh adik-adik kita. Jadilah. Lama dah terah bernama 4-5 tahun. Ada. Kita dah tua dah kini. Dulu umur 20. Dulu umur 18 lah ni. Kak-kak ni 30 dah.
28, 29, duk kaya mabuk tak tahu kepala ekor lagi, tak kena tu email lagi. Selipar tak esok siapa di tanggung sejik. Apa? Ah, pemuda kata, parok ni ustaz ni. Jangan marah. Untuk nak betul, nak betul. Ya kadang-kadang ya kena pinyak. Mudah-mudah nak boleh lekat maya, kena pinyak, kena jerkoh. Nah, kena humbah-humbah apa nak bunyi kasar lagi. Barulah anak-anak ni jadi ju. Ayuh, okey? Kalau mak tak jadi, mak atau gilah maya weh. Orang bel dah ni. Manilah ni, kalau nak naik dah ni, mak. Anak tak akal. Kena ayuh. Ayuh waktu baik bajak solat gong, munak mati. Tu tak ada apa-apa. Nah, dengan sika-sika ya gimana ni? Mana dengan sika? Awak naik dengan kacuk sekolah buka tu ni. Tak cukup kena tanah dia lagi. Ha, tu lah. Perenai hari ayuh. Ayah tau anyok kecek. Sepatah dia tu. Lari cuking kawai anak. Mok popek, 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 popek. Eh, budak ni buat apalah. Buat apa? Wahai tak sini lepas. Esok-esok tak sini ya. Ya tengok tu. Bek-bek kalah tu buat apa eh? Yang itu sini. Loh, tengok stuking tu tahu dari situ. Nu kasut kolam apa tak ada ni? Eh, esok-esok orang yang atas sudah mandi kain bulu. Jangan tak sini. Amok. Lekat tak? Dah. Tak lekat pasal apa. Hari-hari ni dah kecil. Tak apa, amok. Kecil lah hari-hari. Itu adalah bukbak kita. Lama-lama kita duduk kecil hari-hari-hari lekat be'ak. Anak kita boleh lekat be'ak oleh kerana mulut kita duduk pokpek-pokpek. Habis mulut mok ni bunyi pokpek-pokpek-pek. Dah, bukan tak baik dah. Nah. Ha, cuma jangan lakuh kelah. Lagu mana wala ustaz lakuh kelah. Ha, kadang-kadang sekat anak. Ia tak ada sekat anak. Ia nak tahu. Jadi anak klik main bola gelak. Orang bengorik. Dia ngepek kat anak. Ha, pian ni mau baru klik. Orang duk royak dah klik awal-awal. Nanti belang-belang pada orang best tengah dia kena siapa dah nombor. Pian ni sok. Pian lah gitu. Baru ustaz laki siapa. Ha, ni seko baru klik. Ha. Jadi leret. Tak baik tu. Naik tahap kot laki. Laki kata, oh, kena kot aku. Ah, laki tak sah lah. Laki tu kita kena tukar arung dah. Pada semasa duk ngepek kat anak gini, gini, gini. Bopah, abis kita klik. Ah, assalamualaikum. Abis klik, anak klik lewat abis. Ah, kena tukar arung. Mana kena tukar tone. Alhamdulillah. Malam ni kita bersama. Dengan sedara-sedari kita lebih kurang hampir 1,000 orang. Di dalam Chong Ayah Main FC. Hok mana masuk, mari weh. Jadi di sini, di kampung Betong ni. Bukan Betong tu, bukan Betong tu, Batong. Ha, jadi nak tukar nama dah. Kampung Batong di kawasan Resok. Ha, Jabak. Ha, kawasan Resok ni. Dah. Mana suka gapo ni. Ada wong suku nak tanya, boleh nak suka. Wong suku nak ada ceramah lain nak tanya. Babo lain kok tanya. Kita dak oyak ni dak nak suka ni. Mana para penonton tak kira tiga cawan ni dah lebih kurang hak bakari 140 orang pasal dekat 150 hak kita 900 makna 1000 orang dah cawan tu lebih kurang dalam 100 kok dah agak-agaklah tu 1000 orang lebih ni masuklah 10 kok seorang 20 kok seorang 100 kok seorang boleh jumlah wala ni jadi buah mutung jadi mozek jadi tie jadi maknanya kata perkara-perkara hak jadi orang panggil manfaat untuk masjid pahala kita jariah insyaallah. Lebih kurang kita buat round pertama sebagaimana buka mukadimah. Dah, tadi kita beri kepada dipersilakan kepada Bapak Karim kita pula hubung cerita hak kita sebut berkaitan dengan hijrah ataupun berkaitan dengan kelebihan-kelebihan umumnya malam ini untuk kita ambil manfaat tazkirah muzakarah ilmu. Ah, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك
وَرَجَاءَ الرَّاغِبِينَ فِيكَ وَزُهْدَ الطَّالِبِينَ إِلَيْكَ وَوَرَعَ الْمُحِبِّينَ لَكَ وَتَقْوَى الْمُتَشَوِّقِينَ إِلَيْكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam kepada ahli kampung Batung. Nah, maka saya ni kalau kira malam kampung Batung ni bukan kampung lain lah, ayah mai deh. Aning dikira katanya kampung hok saya sendiri. Nah, masa budak-budak kita mari duduk kok ning. Nah, mari duduk kok rumah belah kita ning. Nah, duduk saing tolik kita cang cang apa lah tolik kita cang apa nah cang oboto nah maka nah lepas pada tu tapi tolik ni pengen satu lagi cang dia cang au cai mia nah maka kampung Batung ni mari di mana ayah mai kalau kira mari lapar dia Batung nama pada bata. Mau kita pergi kampung saudago, kampung keluarga. Aku mana kampung Batung ni masuk le kampung keluarga. Ya tak le tak buka ke? Bata ni kalau kita mengaji dalam kaidah nahwu dia panggil saudara bagi kana. Kana amsa azhab apa? Kana amsa asbah zalla bata soro laisa mazala mangfakka mafati'a madama. Ini. Kali itu bata ni ia pengkapung persaudaraan. Maka mari sini malam ni yang mana ayah mai kata kapun nur. Kapun yang ceroh. Weti dia ni pun pada dah. Kita tak biasa mari weti kuning lagi. Hijau lagi. Nah. Amo do dek nu sali tengok weti pak Allah supa ramuna nak mari. Tengok ngah sepok lai lah aduh. Nah, nak ayat kata fikir ahli kampung Batung ni bukan fikir tamada. Amo do gi kok lai ngah ayah mai tal pagi lek belake tinggal gama amo ngah ayah mai. Kodok menganggu seko-seko. Nah, mari malam ni alhamdulillah supaya penutung kita artinya fan page kita deh yo tak puas boleh tengok oh malam ni maka takut demo tanya ayah mai lek belakang ni gapo ada orang tanya yo to weti suai nah weti malam ni suai maka kita nak royak lah kata lek belakang kita ni bukan daripada wine new bukan daripada benda molek dak bokek kai hok demo tau mano kau ni mai bok sini. Tapi tak apalah. Nak ayat kata, boya masuk dengan pelita ni, ia jadi kejangok ke. Nah, alhamdulillah. Malam ni, sebagaimana Amor sendiri, kalau kita main kampung saya, ayah main. Tapi Amor tak ada besok boleh mari muzakarah sebagaimana daripada malam ni. Alhamdulillah, malam ni saya boleh mari dengan ayah main kita. Yang mana tepat kampung betul ni, babo ayah main kita, yang ni babo Allah rimah jemur kita besok pernah mari. Nah, mari panggil, mari mulai buka bantah. Maka malam ni alhamdulillah ayah mai sebagaimana anak dia panggil sebagaimana mari berkemah dia panggil mari tebah wi kocerah lagi. Nah, alhamdulillah. Dalam keadaan kita nak kepada sekarang. Nah, jadi semalam takut demo puah, demo kata pula dah dua ekor ni. Semalam yo saya dengan ayah mai di kawasan Telubek. Malam ni jumpa sini pula. Nah, tak ada lah. Ini adalah jemputan daripada Allah. Tuhan jemput. Ayah mai ni bukan dekat dekat no. Duduk di apa ni setara dekat dengan Malaysia. Nah, tapi dengan berkat doa orang sini. Oh, walaupun kok mana pun ya kena mari weh. Nah, maka manin alhamdulillah. Dalam karese yang ayah mai kecek saning tu, kita nak natijah gapo? Aman sebagai menok berpah. Nah, nak berpah dari antara ayah mai kecek gapo? Nak binakan akan kehidupan masyarakat kita. Asbab daripada orang muda. Maka kampung petong kita mana ni? Kalau tidak ada orang muda, amo yakin tak jadi rupa ni ayah mai. Kalau tinggal skoda atau tu email, skoda kata fok kerja masjid, amo yakin kata weti bah ni tak akan ada.
Oleh karena weti sapa stago ning aplito sengsi siang alangkan ngansang. Nah, mari berani mari pada apa? Mari daripada anak muda, pemuda. Nah, pemuda ni maklumlah. Orang muda ke Allah kita pun nak sampai sini pun ayam mai deh. Nah, no ayat katanya alhamdulillah. Satu nikmat juga orang muda yang Allah Taala boleh kecak ketung dia ni pun. Nah, bara, jangan murah nah. Ya bahasa dia. Nah, kenapa? Allah Ta'ala seolah buka jalan we kepada dia. Boleh kecak juga. Tapi sebab ayah mai saat ni katalah, Allah nak kecak lama mana kok lagi. Kenapa? Kecak tu, supaya mati ke? Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam Quran kata, tiap-tiap benar yang pesan bernafas, mesti kena kecak dengan rasa mati. Bukan mati ayah mai, baru kecak ya baru. Maka maklum, hidup pe dunia Allah Ta'ala wis sedak, wis sakit, wis senang, wis susah tu ke? Ini sebagaimana kecak. Wis kecak. Napa tak? Kecak. Ni tu buat tengok. Fak jadi tok nebel, fak jadi tok menel, fak jadi layuk. Jadi sekadar ni yang sedak nah. Baru kecak ya baru tu. Kecak tu pa hidung boleh paling kita gudang dah. No oyak kata skoda kecak tu. Bagaimana hok kita nak makan snoti dalam syurga? We kecak. Senih yang Allah Ta'ala we kepada kita sekarang. Tidur sedap. Tidur nyenera kecing sedap. Kecing lagi sedap. Tengok. Ada setengah kecing pun tak sedap. Tengok. Cik mana ayah main kata kecing sedap? Tak payah. Pia kecing. Sapa geliguk. Tanah sedap. Tengok yang kecing pun. Oh. No oyak atas kecing. Semua tu ke kecak. Amma mari saat ni alhamdulillah. Nayo ambil gi makan nasi mo dia. Allah. Ike bau. Tule saja-saja. Kriak juga gitu apa. Tapi ingat kata bau ke bau ke bau ni ha. Lekak tule bukan mai. No oyak atas ike bau saja tu ayah mereka. Bau makan sedap tak? Sedap. Tapi ingat kecak. Baru kecak nak royak lek sedak tu menikah antara seorang isteri seorang perempuan dengan agapta yang menikah pak tidur malam sedak tak jawab kata sedak kecak tu baru kecak ya baru hak segoti dalam syurga jimat saja 500 tahun ayah mai tah dunia ni mau menek lo beramak tu kau weh sepuh ye dah biasa tengok dah ye piaya nak lah beramak pecah lah kelah tabu pinge-pinge apa tak ada siapa ni memelak preh tu gaung. No oyak kata, kenapa? Karena kita kecak. Maklum tak ada orang kecak. Ada ke? Mana sukmu kena kecak boleh semakuk. Semakuk orang tak kecak orang panggil makan. Kecak ni sekadar sudu. Allah Taala we kita kecak nikmat tah dunia sekarang ni. Pom sedap cekak. Hengo terlupa kata nak makan hak sungoti numbek mana. Deh, satu lagi pulaknya pemuda yang mana hok makan benda mabuk. Ah kita hatai kok tu sikit kuat ke tu. Allah nyogi kok tu amo tu se cekak mama oh nak kecek buku lah tapi tak ada Allah lek otak yang mai kok ni kok mano ni. Dia ceramah nak ingat ingat nah ceramah dia mari ngap rasa eh bukan tang skrip dia tak ada skrip. Nah yogi tak tahu nak mari ke mana lo tadi. Tak mau kecek tengah mo nak kecek mo nak kecek kipak ni pun derah. Allah nyata cuta tiga meminta itu macam dua ni. Allah. Nah, nak royak gapo kepada kita? Nak royak sebagaimana kita nak binakan akan masyarakat. Orang yang makan ketung, apa minta pikeso ya? Hok makan mabuk nak apa minta pikeso. Hei, kalau kita ada tak ada anak. Kalau kita tak ada anak jatah, kalau kita tak ada anak tino, makailah pak mapuh pun tak ada nak murih. No ya awi. Tapi demo ada anak, demo ada anak tino, mu ada anak jatah, mu kena beringat nah. Wak nyanyo kepada anak dengan otonomat, wak nyanyo kepada anak dengan otomatik. Biar nak masa minta anak tino kita mai pok dok supaya kebalah tu. Oh bunyi kata jangok we anak dolah tu. Pok yo ketung. Cak baribung situ. Yo lopak lagi ke pok nah. Ya lah pagi. Hah tambah kalau anak jatah pula ayah mai. Masuk minta anak dia mapak. Oh jangan anak jatah. Bunyi kata mengaji ponok nah. Masuk minta pak cek-cek mari. Anak biong, anak koseng. Koseng. Patu koseng ke mana? Wo, toke. Siap. Cau bari bungkat.
Sebab itu kita kena ingat orang belakang. Wak popo bani tengok orang belakang kita. Adakah kita yang susah sampai kita? Dia kena berhenti dah. Baik, dalam keadaan hijrah kita ayah mai, kita dok le musim tahun baru. Maka dalam keadaan tahun baru ni patut kita buat apa? Nak hijrah sebagaimana Nabi kita hijrah. Allah mujub sah ayah mai. Allah Ta'ala tak wajib hijrah Nabi mek di Mekah gi kepada Madinah. Tak serupa hijrah Mekah. Mekah eh, kita gi tawaf nama, kita gi syai', kita gi dok penama tu ke mari di mana tu? Mari daripada perbuatan Siti Hajar. Mari daripada perbuatan Siti Hajar. Allah Ta'ala berkenan sangat kepada Siti Hajar, dok naik kepada syai', dok melota apa? Gidup syai' kepada apa? Syai' dia. Tak lupa. Ha, Safa wal Marwata. Siti Hajar eh, tekuk belik. Nah, Siti Hajar naik kepada bukit Safa, naik kepada Marwata, naik kepada Safa, naik kepada bukit Marwata. Dok apa tu memang? Dok cari air. Demo tu dok cari air nak wi kepada anak yang bernama Ismail. Hungan ni oyak kata seorang mok. Seorang mok naik bukit Safa turun kepada Marwata. Naik bukit Safa turun kepada Marwata. Allah Ta'ala berkenakan akan perbuatan Siti Hajar. Allah Ta'ala wajib semua kita kena pergi wahji, kena pergi terap. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka tengok Siti Hajar naik. Lalu tu goyet tu sekarang kan. Kita kena pergi sedang pula. Tuhan nak tengok lagi. Pakalu Nabi kita hijrah mek di Mekah, gi ke Madinah. Takde kalau Allah Ta'ala kenip. Nawi kita gi wak pula. Pakai siap. 380 kilo mama. Jalan mek di Mekah. Sapa di Madinah. Tidak ada penamu. Jalan bukan jalan tamadana. Ada orang nak taktik. Ada orang nak wak kena. Ada orang nak wak karung. Demo jalan pasal tu. Tetapi dalam keadaan hijrah yang kita nak pada kita sekarang. Gapo hijrah yang kita nak pada kita sekarang? Tak lain tak bukan. Yang kita nak sekarangnya hijrah gapo? Yang Nabi kata ke ayah mai, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah selepas daripada buka Mekah. Dan Mekah boleh buka dah, tidak ada dah hijrah tu. Malaikat ada hijrah illa al jihad wan niyatu. Malaikat jihad dan niat. Niat ni pun nak tapi nak niat pun takut. Bukan tamadana niat. Mu niat nak buat kebaikan. Allah Ta'ala tulis dah 10 kebajikan. Tak ada uat lagi tu. Tulis dah pala kebaikan. Niat ni sepupu makan ketum. Lah kalau saya tinggal lagi. Niat nak tinggal tu pun tak apa dah. Tak niat. Pergi kau tu pula dah. Ya Allah ni. Tengok lep belakang weti. Kamu tak nak cerak mana lah ni ni. Nah. Nak oi agapa? Niat. Hei, sepa Nabi kata eh. Nabi kata, siapa-siapa dia tidur waktu malam. Siapa-siapa tidur malam. Niat untuk nak bangun semaya tahajud. Niat ya. Ya Allah, wiku boleh bangun semaya tahajud. Ha, ya Allah. Maka tidur. Tidur saat itu dah. Tak ada khabar-khabar. So kata tahajud, subuh pun kak. Tak ada pun sebelah kita kata. Nah, maka siapa-siapa tidur niat untuk nak bangun semaya tahajud, tiba-tiba tak khabar, nyogil dah lepas pada nung. Allah Ta'ala kira pahala tahajud nah. Beguling kita, berguwek kita, bergagu kita, semua dalam tidur tu ke. Allah Ta'ala kira harga dia tahajud. Tapi nak ayat gapo kita, niat tu pun takut. Ada. Dia amal sendiri. Tidur malam ni, ya Allah, aku boleh panggil tahajud tengok, ya Allah, oh, hujan lebat, tak ada, ya Allah, cok-cok kat ni. Pakai cok kat ni, ya Allah. Padahal fikir sekarang, okay? Ah, nama ledak siap. Ah, nama ledak kena tahajud, pakai dok. Nak oi apa? Kita nak di niat kita. Maknanya alhamdulillah. Yang mana mari malam ni kita niat wibat. Niat apa? Semoga-moga Allah Ta'ala ubah dalam kehidupan kita. Yang mana hok nak makan benda mabuk, niat dulu. Semoga-moga Allah Ta'ala cabutlah kemabuk teh tu tubik pada hati kita. Sebab apa? Sebab Nabi kita besok kata, nah, Nabi kata apa? Ah.
Nabi kata apa? Kita pergi kepada umi asal kita sikit takut terlupa ayah mai. Kita nak pergi kepada ni lah yang kita mai kecek malam ni. Nah, kepada penutung ayah mai yang mana ada 1,000 lebih. Dan penutung bagi saya hari ni. Nah, malam ni haraplah. Nah, kita mari dengar ceramah lebih-lebih. Dalam sambil lebih tu kita ada derma an khairat. Nah, kita ada ramalan. Jangan berasa aman. Kita takut dia berasa gini. Allah marah aku kerak dah. Jangan berasa gitu. Kenapa? Karena kena ingat setengah daripada tanah orang buta, tanah orang tua tu gapo? Ialah dia terlupa kebaikan hak ia sudah mari buat. Hak kita biasa sedekah dulu banyak mana? Mintaklah sah terlupa. Sah ingat, we terlupa. We berasa kata kita tak ada sedekah lagi. Nampak tak yang lain? Jangan berasa kata, Allah marah ya kawai sedekah dah. Jangan. Tanah orang butong, tanah orang tuah Nabi kata apa? Ialah yang sauna dia terlupa kebaikan hak ia sudah buat mari. Ya biasa sedekah mana, ya biasa buat gapo kepada orang, ya terlupa. Bahkan, ya ingat gapo? Ya ingat sebelah kejahatan hak ia buat. Allah marah ya. Tapi kita pelik kalau lek kebaikan, kita ingat. Sedekah dapat 5 tahun dulu, ingat mulai. Marai mengupak kau biotik, ingat lagi? Tak dah. Marai kata kau biotik, tak dah. Lek kejahatan, Nabi pesan suruh kita ingat. Lek kebaikan, Nabi kita pesan suruh kita terlupa. Nah, baik. Bagi orang penutup malam ni, saya dengan ayah main minta lah. Minta, boleh. 100 kok sore, tak apa dah ayah main. Walah, ha? Dek, alhamdulillah kampung betong ni kita puji sah ayah mai. Kita nak ambil sini sebagaimana contoh. Nah, saya nak ambil kampung batong kita ni buat contoh dan tauladan. Gapo? Allah amma mari sini. Saya mai kecek dermo akhirat sini sini. Kenapa? Sudah siapa pak nayak goyak dah. Boleh dah babo 80 ribu. Siapa 100 ribu roh apa? Bunyi kata sekak tatah-tatah. Tak apalah buat kena-kena boleh duit ya. Nampak tak? Jadi kita mari tak kacik urat-urat sangat eh. Nampak tak? Mari siapa-apa ada dah 80 ribu. Kecek pasal lega sikit. Ada setengah tempat kita pergi pak tertanya. Hey, duit boleh banyak mana? Sekuk tak ada sekuk pun. Ni kacik urat-urat umur. Hanya hamak kita ni tokek buat duit pun kali. Nampak tak? Nah? Habis tu? Yang mana tengok mana ni? Nah, minta duit kita pakai apa ni? Bantu-membantu di atas kerja air. Binaan akan masjid. Nak bina masjid. Allah, seorang tu boleh pergi buat mau bina tu ke depan dah. Demo dia buat mana nak cang elaling ayah mai. Oh, kawan dia akan upah buat mau bina. Punya ke depan lah. Kenapa? Sebab rumah yang kita buat rumah orang ke depan. Ke depan siapa kena cang. Mujair dah mangan Allah tu. Ha, kena. Ha, tu nak cang mau bina tu. Ha, tengok. Jadi ke depan siapa kena cang. Juga malam ni amuh harap semua orang lain kan. Bukan kita 10 kok tapi gapa dak. Buat rumah Allah. Nak buat rumah Allah. Berkira mari. Kenapa Rana? Baik. Untuk kita nak kepada hijrah kita. Doh, Kristi ni tak biasa dok yang main. Licin punggung-punggung. Allah. Nah, Kristi main mana? Mau naik rumah biar. Bercerak weh. Allah kerakung. Cari orang malak-malak lagi ha. Kita ni amun nak silo dah ikut ya. We cerak lagi, we jadi sedak lagi. Nak apa? Lengah pinggir. Ya tebas ni pun nak kereta dia duduk di gitu. Amun duduk gini dah ikut ya. Kita lengah. Nah, ya banyak baso ge ceramah ni. Nah, pesan ustaz budak kita Malaysia ya pesan nak jalan. Orang okay, gigi ya tak mudut ya nak jalan. Ya pesan dia. Kok amunnya buat tu kelek sungau. Kita lagi cakap, Pak, mana Kristi tak ada wib jalan Pak Ustaz budak. Apa kamu soremu lah. Nah, baik. Nabi kata kena. Nabi kata untuk hijrah kita. Nabi pesan pada kita, nak hijrah ke apa yang kita nak sekarang. Malam ni yang pertama sekali, kepada penutup kita, tak ada hijrah ke mana. Duk sokong dalam bilik juga. Dia dengar. Dia. Hijrah apa? Hijrah ke apa yang main? Hijrah duit dulu malam ni. Nah, Fak ramah-ramah ada lepik. Nah. Hijrah duit. Tuan nak pergi tak boleh dah. Cuba boleh nak boleh mari dengar ceramah sini malam ni. Tapi tak ada arah. Demo rumah jauh nak pergi tak boleh. Lapa tak apalah. Hijrah gapo malam ni? Kita hijrah duit kita. We boleh mari di masjid batong kita. Walaupun tuan duk Malaysia mana toh sekalipun. We duit dulu mari. Tak apa tuan tak murah. Hei, sebab kita buat puluk hai yang main.
Bawa kita buat pulak pak. Tua tak pergi tapi duit siapa? Tua pulak tak murah. Ya nak? Hai, kita siapa pak? Oh, makan pulak eh. Ha, lepas tu? Itu ni oleh belok kaya tak ada mari. Payah wis sapu kita buka le sapu 2000. Tak murah ni. Buat kena kita 20 kata no. Eh kesalah ke belah tena koyak dia nak terima kasih tengoknya. Tapi kalau mari duit tak wi, murah gak weh. Mari makan puluk, makan sedak duit tak wi klip gerak. Tak ada pak bilo dah dia ni. Nah, baik. Dalam keadaan hijrah kita nak gapo malam ni? Nah, kita nak gapo Nabi kita kata, kita pergi ke desa. Nabi katanya, "Asibu. Peksalah oleh kamu." Nabi suruh kita periksa. So kita peksa. Bukan peksa nak makan di hidayah tu dah. Nah, "Asibu kira oleh kamu." Kita mana kira sikit dah. "Kira oleh kamu. Asibu anfusakum. Kira lah oleh kamu akan diri kamu." Bahasa saya kak, cetak tuatan. Nak dok tak tahu. Nah, kita kena cek. Kena cek ya tek tubuh kita. Kira balah mana? Qabla antuhasibu. Sebelum daripada fuak kita tak lama Allah Ta'ala cek. Belum pada Allah Ta'ala nak periksa kita. Belum Allah Ta'ala nak kira tak kita. Baik. Learning kita kira diri kita dulu. Belajar kira ratik. Wazinu datimailah oleh kamu qabla antu zina alaikum, sebelum kamu dikena timai. Tak lama ni fak kita kena timai. Napa tak? Tengok orang tino lah ni timai tak ada bergaduh ti amo kita tengok dapat sewe. Ha dia lagi sewe je muta kot pak nak timai tu. Pak yo naik pak. Ni 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 ni. 80 tu gaduh-gaduh napa? Ya time. Tapi Nabi tak ada nak gitu. Nabi suruh kita time cek amalan kita. Hari ni kita buat kebaikan banyak mana dan hari ni pula kita buat kejahatan setara mana. Buat kebaikan untuk nak terima kasih kepada Allah, buat kejahatan supaya kita boleh istighfar dengan Allah. Nak we kita mikir gak rati, tapi tak biasa mikir. Dok fikir buku lain jumpa tak hebat sat ni. Tanyalah hanat hebat. Oh, diri yang naik. Buku diri yesterday. Tak ada kacak buku pun orang kata nebel kita. Kenapa? Kerana banyak pandai fikir orang lain. Pandai fikir orang lain. Tapi berakhirat kita tak pandai fikir. Malam ni, kita telah fikir so ayah main. Yang mana amu bagi kekdah satu kekdah malam ni. Deh, kita telah cek. Kita cek buat kita ramai-ramai malam ni. Kata kita ni masuk dari gulungnya ahli syurga. Kepuak kita sekarang masuk dalam gulungnya ahli ni aku. Allah, serabut juga menolapin. Nih, sebab apa serabut? Amba hok kecek ni orang serabut luar sekena tak amba semua ni. Gapa kah? Seorang ulama. Seorang ulama. Allah, gini makan kenyap dah. Oh. Nah, nasi pun sedap. Deraya pun marinya. Gomo tak ada gamo. Hok ni dah mahu tutup guru dia mati mudah. Nuwak kena sampai mau tergena tu apa kecil manis acak. Tapi kecil manis tengok. Cuba tengok hidup ni. Kita tak makan takut basi. Nyong ngamuk makan. Baik. Seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Haddadi. Nama Abdullah. Oh, berarti we orang nama Abdullah kena khabatik nah. Ni tuan nama Abdullah hamba Allah tapi perangas pun hamba setan. Nama tu Abdul Razak, hamba yang raja beri rezeki kupik kedekup hai. Kena malu kata. Napa rana? Ni nama ni. Nama Aisyatun, Aisyah. Aisyah ni orang lemah-lemah makna dia. Apa baik kain pun gajah sedar. Napa rana? Ya kena cek kata aku ni. Saya nama apa? Abdul Karim. Allah nah. Abdul Karim. Hamba yang maha mulia. Duk mikir sangat mulia. Tak lah aku ni. Napa rana? Ya kena kira. Baik. Tengok seorang Abdullah Al-Haddad. Ya kata kena. Supaya kita hasinu. Supaya kita hasibu. Lagi pula supaya kita ziyanu. Kita belajar. Kita timai kita sendiri. Malah ni amal nak timai. Kita pakat mari timai. Fak kita ramai-ramai. Timai kata kita sekarang ni.
ahli syurga ke kita sekarang ni ke ahli ni aku. Kita ni masuk le gulung orang butong ke kita sekarang masuk le gulung orang kecelakaan, orang peng Arab peng asyqawah, orang yang dok dalam kecelakaan. Mana? Mari tengok ulama kita wak ta'arif. Ulama kita wak peto. Ya nak wak kerja apa ya kena tu peto. Kita nak wak rumah lagi ya ada bab dia. Ada peto. Baru rumah tu gagah, baru rumah tu kukuh. Supaya lemu rai. Dia apabila lemu kita rai, jadi mai tanya orang letih, kena turuk tapak. Ni lemu ya rai. Wak tanya orang, "Lah, mu tak nampak ke lemuku? Ah nak ke bukit apa lemumu?" Kita percaya kok orang tu naik bukit. Naik bukit pak jumpa pula dengan Salma duk tanam lada satu. Kata mak, mu tak nampak kalau tu, ai takut tu benih, tukang benih pula kita. Gib jumpa pula dengan mak ya. Dua penama tak tahu kok benih tu. Nah, mu buat apa ya? Dak berebu, ya cerego. Nah, ya mu tak nampak lemu ku ke? Eh, takut gilak jatuh kan. Padak lek jatuh pula kita. Letih kalau cari lemu tanya orang. Apa dak? Mudah sekali mama. Nak cari lemu yang mudah, kalau lemu kita rai, buka kanan tengok-tengok tapak ya gi kok mana. Turuk tapak tu. Ya wak tapak siap. Nabi kita wak tapak siap. Jalan nak pergi syurga, tapak gini-gini-gini nah. Ya wak tapak. Mu nak pergi ke neraka, ya wak tapak siap. Tengok. Pak kita sekarang nak pergi ke syurga, tapi turuk tapak dengan kau dan apa? Tua nak ke syurga, tapi turuk-turuk nampak-nampak tapak dengan kau nak pergi ni. Baik. Mari tengok ulama kita kata gapo malam ni. Satu ulama yang kata malam ni amonat kecek di atas garis hasibu. Belajar peksa. Belajar hasibu. Belajar bagi kita ziyanu. Time lagi pulaknya peksa. Dia peksa ke tak mama dia? Dia peksa tak? He? Dia peksa dia? Tak peksa apa. Mereka tengok di klinik peksa darah. Darah tu naik umur. Kepesak darah, kepesak air kecing ada belakang. Mari ni, kita mari belajar pesak. Mari kita mari baca roh pun ya, masa sedak di sini. Apa tak? Masa sedak ke no, tak tahu. Nah, pelita pun jadi ceroh, lepas tu jadi black wag ni. Pika lampung ni semua dah teri dah. Pika pesak ni, kamu dah tengok oleh terosak ni. Dia nak decok tanu setagi. Kalau dah teri lah, nak round the one, dia nak decok tanu. Kerubung, 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 kerubung. Oh, malam ni buka empat ceramah kita buka. Kehebat tak ceramah. Tu ibu nama ya sama yang kemah dah. Serio kita. No, nak ceramah. Amun besok ceramah dengan ayam pika sejek. Cocok situ mari. Ada pas kaya ni. Mari malam ni. Tengok. Tu, supaya dengan rambut ramanu menamu. Bebau ramah. Nah, baik. Apa Nabi kata? Apa Nabi kata? Apa? Abdullah Al-Haddadi kata apa? Al-Haddadi katanya man tayassara. Berarti malai. Dalam kacak bak ilmiah sikit lama-lama sekali. Amal nak kacak le bentuk ilmiah sikit. Kenapa nak kacak le bentuk ilmiah? Ayah mai. Mula-mula mari duk fikir juga nak kacak apa. Tapi oleh kerana ahli kapus ini senyap. Dik malai. Allah, kita letih sekali. Yo, kita ahli ceramah ni kadang nak kacak sedap tak boleh kenapa. Kerana gegek. Habis tu minta weh faham nak cak ceramah tu sebelum pada guru, sebelum pada ustaz, sebelum pada bapa, saya pun sebab ayah mai sebab nak ceramah. Yang pertama sekali, kita kena tok budak tok tepi tu. Jangan kelewat. Tengok adik-adik sini yang nyadik. Ni panah dia. Rapat nyadik. Tengok seka-seka. Oh, kalau budak boleh hunga lagi, ropak lagi. Tilangkah tak tahulah. Mari dah. Goyak tadi sejuk mulut tu kanak ni. Ada lagi orang lopak mana-mana. Kenapa tak? Pakai lopak, lopaklah dia. Oh. Malah kita ni dah perik buku bedil di belakang weti. Ambo ni goyak betul, perik. Kita pun orang. Nyak dom nakuk juga lah kita. Lepas tu pergi ceramah lah malah. Malah mau pergi ceramah. Geciamah semua sedap. Budaknya ambil batu mana dia pegang sampai belaga tahu etil punya ledup. Tadi dia pula dah aku terik ni. Bila-bila buat beti beti ni hingga sikit pun dah nampak. Nah, baik. Kita masuk dekat dah kita. Nah, Nabi ulama kata kena.
Ulama katanya mantayasara. Siapa-siapa dia mantayasara lahu mutalibuhu al-ukhrawiyah wa ta'assarat mutalibuhu ad-dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin. Kecek soal alis sikit-sikit lama-lama sekali. Nah, tolik ni kecek sarak tak mutalik. No arak kena Melayu pun punya gagah. Arak kan siap bismillah. Nah, maka tolik ni sebagaimana sahih. Tolak ni saya. Allah, saya jauh budak tadi. Saya kau rambut jadi tajam masa tu. Saya kau rambut jadi orang panggil pang. Rong cuang-cuang pang masa tu dia jadi cuang pang. Nah, pakai tukang sekat ni cuai pendek. Nah, baik. Tak nak kiri mana tu, baik kau ni. Dah malam ni ni. Nah. Jamai jauh kau ni. Anak kecil sikit, anak kecil. Lama lagi pak ni pun dah ni. Baik. Apa kata? Ulama katanya, man tayassarat lahu mutalibuhu al-ukhrawiyah wa ta'assarat lahu mutalibuhu ad-dunyawiyah fahuwa minal min warasatin nabiyyin. Apa mau kita panggil? Man tayassarat. Siapa-siapa dia Allah Ta'ala wimudah. Wimudah. Mudah apa? Mutalibuhu al-ukhrawiyah. Siapa-siapa dia? Allah Ta'ala buka jalan mudah bagi dia untuk kerja benar hak akhirat. Semaya mudah, ngaji mudah, baca Quran mudah, sedekah mudah. Lek ke akhirat, Allah Ta'ala buka mudah bagi dia. Tak ada berasa payah. Kecap bahasa kampung kita, siapa-siapa dia mudah kerja akhirat no. Satu. Yang kedua pula, wa ta'assarat, dan Allah Ta'ala bagi jalan payah kepada dia amai. Mudah lek dunia, mudah lek akhirat, patu ta'assarat, payah. Berat bagi dia. Berat bagi dia buku apa? Mutalibuhu ad-dunyawiyah, untuk tutup benda hak dunia. Kalau bak akhirat semaya boleh. Puasa boleh. Baca Quran boleh. Mengaji boleh. Mudah kalau akhirat. Tapi pelik orang ni. Wa ta'assara. Kalau bak dunia tu ke, jadi payah. Kalau tanah kita, tak hidup. Kalau menega, cengbeng gerak. Kalau buat dunia, tak hidup pun sekarang. Tapi kalau le akhirat hidup boleh ayamai. Tahajud ya boleh semaya. Kro'e ya boleh baca. Mengaji ya boleh mengaji. Kalau buat akhirat. Tapi paling le dunia dah. Tak hidup pun sekarang. Tanya pisah lagi mapuh. Tak ada orang tu. Pisah ni hak mudah sekali lah. Nyo mapuh juga. Kalau buat dunia tak berjaya. Boh ke ya berjaya le akhirat. Siapa dia ni orang ni ni? Ulama kata, itulah mu nak kenal. Min warasatin nabiyin. Itu adalah orang yang makan pesaka nabi. Ahli syurga. Orang yang makan pesaka nabi, ingat tahu. Buat akhirat ya boleh buat. Buat dunia ni ya tak berjaya. Percaya mu? Cuba tengok Nabi kita mati. Mana tinggal? Hai? Nabi kita mati adakah tinggal tanah? Nabi kita mati adakah tinggal kedai? Nabi kita mati adakah tinggal rumah? Beberapa lapis. Walah hadi Madinah tu hak dia kalau kira mari. Tak itu kan? Tapi dok mama oh. Dunia tak ada sekarang habuk lah tangan Nabi. Bahkan ada pun Nabi apa? Al-ilmu. Ilmu. Ya Allah duk kecek. Ya Allah duk muzakarah. Yang beberapa babo duk utus eh. Duk wak saka hak dia ya Allah ni. Senyap. Maka ramai-ramai teracik ni. Kita duk lemah dia mana? Kita sekarang duk lemah dia mana? Duk makan saka kedak lagi hak Nabi kita. Gapo? Orang makan saka Nabi orang pasal mana? Orang hak akhirat boleh buat. Dunia tak boleh jaya sekarang. Bu. Satu, jangan serabut. Sampai tu nak besar sikit pada mama dia. Nak besar sikit pada bapa dia. Walaupun kita rajin semaya. Kita, apa? Walaupun dunia kita tak hidup ayah mai. Loh, kebong pun tak ada. Kedas butir pun tak ada. Mutu pula hak bahagu tak ada. Mutu ada mutu buruk tu ya. Tapi semaya boleh jaga. Jum'ah boleh jaga. Quran boleh baca. Ngaji boleh mengaji. So, saya mung tu ke. Warasatil anbiya. Warasatil nabiyin. Orang ni, orang makan saka nabi. Jadi, wak main dengan dia ni.
Eh, nak kecek pasal kapung takut tak nampak rupa. Kita bohlah. Siapa dia ayah mai? Tak lain tak buka, ialah kita tengok orang dakwah. Terpahati tengok orang dakwah. Orang dakwah ke dakwah tak boleh ke? Hei, kadang-kadang Allah tersok kedek-dek di rumah dia. Napa tak? Tak ada perkara di rumah dia, tapi dia tu ke tahajud duk dia, Isra' duk dia, duha duk dia, ngaji duk dia, zikir duk dia. Duk dia belaka. Kenapa? Orang makan sako Nabi dia duk rupa tu. Satu. Satu ya tu. Baik, kalau kita tak duk lemede satu, jangan serabut. Kita pergi yang kedua. Gapo yang kedua? Yang kedua ulama buat betul lagi. Wa man tayassara. Siapa-siapa mudah. Mudah gapo mama? Mutalibuhu al-ukhrawiyah. Siapa-siapa mudah sebelah li akhirat. Semaya boleh. Keluar zakat boleh, maji boleh, baca Quran boleh, ayam main. Mudah le akhirat. Soal lagi. Soal lagi weh. Watayassarat. Dan mudah pula bagi dia. Mudah ke mana? Mutalibuhu al-duniawiyah. Yang mudah pula buat hak dunia. Kecek bahasa kapung, akhirat boleh buat, dunia apa boleh buat. Cari mana? Kita banding mudah-mudah. Kita banding kita katanya nayuk kita. Biar naik lah, mudah sikit eh. Banda je kita. Semaya Jumaat, boleh. Baca Quran, boleh. Zikir, boleh. Apa hak agama nak, naik wak boleh. So, buka jaya akhirat ni mana-mana. Dunia pun boleh juga. Wak buka kedah, jaya. Tanah kebong, jaya. Wak kerongkang pun jaya. Sama naik. Akhirat dengan dunia ni sama naik. Sama naik. Hak saat ni berat lek akhirat. Gi susah lek dunia. Hak ni tak sama berat. Semaya boleh semaya. Amnega pun boleh nega. Kalau air boleh baca. Ay, tapi tanah kebong dokong dia penuh penat. Sama naik. Orang hak dunia pun naik, akhirat pun naik. Siapa dia ni? Orang ni ni ke? Ulama kata ni. Min ashabil yamin. Orang ni adalah orang terima amalan dengan taikan ni. Jawab betul-betulnya ahli syurga. Tu pun ahli syurga. Ahli syurga ni. Dunia pun naik, akhirat pun naik. Dua-dua ni selaras molek. Alhamdulillah. Oh, pahlawan ni kita tengok orang pesan ni banyak. Lepas cuba tengok, kita dah ceramah sekarang, pia dah padah. Tak naik, tak tuk menih, tak obato. Buat hak dunia Allah Ta'ala wikaya. Buat ni ni ke, siapa dia? Min ashab, kita berdoa lah. Semoga berdoa naik yang mana suka ambil ceramah. Yang mana naik suka bantukan akan talika. Mana-mana orang dapat yang suka menyokong di atas buah kebaikan. Kita berdoa ayah main. Harap-harap ya Allah, menjadilah mereka ashabul jamin. Orang yang terima amalan dengan tangan kami. Dua orang tu. Oh, sampai tu butung. Butung orang jadi orang dapat yang yang balas ni ya. Deh, kita dok fikir sorang juga amai-amai. Eh, kalau ku jadi naik boleh buat kedau. Bukan mudah ni. Ni mama ya boleh main duk sini ni. Hatu kisi wak pada ni. Allah, bukan mudah. Nampak ya mudah, tapi naik kita boleh buat. Cuba tengok lu. Hey, kalau ayah mai jadi naik, gak kedau nak ambil lampung mai duk sini. Ah, wasa tak ada jalan. Kaca-kaca. Sorak ngate ime, heret bika sejek. Assalamualaikum. Ika sejik nak gila hana kepek sebelah bunyi. Nah, oh tapi alhamdulillah. Nah, nayuk kita sini dan pemuda lagi pemudi kita. Nah, sanggup katuk batah. Cari di mana? Apa mari saat ni tak cek. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Cik kita kau jatuh, aku apa karing. Kalau nak ok kau itu apa? Wah, ni pokmu ni, pokmu ni. Bau buka. Oh, kerebet jaga dia. Tak ada buat pedih, buat buluh. Nak royak kata kerja sungguh. Ni pemuda pasalnya dengar arah. Datuk menek kata mu jangan buka. Tak boleh buka. Bapa Karim mari. Bapa Karim punya buka. Tak sah buka. Amo geres ni nak buka itu jalan gue ngok lena tu ikut dia. Nak royak kata ni ni yot yem. Orang kampung batong kita ni yot yem. Sukrit sudet. Suciwit sukit. Nah, nak no, ayah kata 200 ayah main. 200 ahli syurga. Gapo? Lek dunia gagah, lek akhirat gagah, lek dunia tak gagah, ahli syurga. Nah, lek dunia gagah, lek akhirat pun gagah, ahli syurga. Dua perkara lagi yang amon nak kecap belakang. Mari tengok kita masuk le gulung mana. Dua perkara lagi. Maqarrah ni amon nak wiki ayah main dulu sebentar supaya amon nak berhenti menyawa dulu sebentar.
Baik, alhamdulillah. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari sedang menutung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dengar daripada apa kita sebut. Macam-macam. Dah, kelebihan di dalam ha kita ni diberi oleh Allah. Seperti mana ayat yang disebutkan oleh Bapa Karim kita sangat dengan secara panjang lebar sat ni. Oleh itu, saudara-saudari, ibu-ibu dan hadirin hadirat, ayah-ayah semua yang bersama dengan kita malam ini, kita menikmatilah ilmu dengan benar-benar kita ambil perhatian. Eh? Dan juga kepada penonton-penonton kita daripada mana-mana saja, hak masuk belakang lah, hak masuk belakang, ibu ayah kita dan ahli-ahli kampung kita di sini, Habibie cakap dah, duk bantu, duk beri, kerok, dah, bantu dengan makna tolong orang. Adapun kita di rumah ni, di kampung mana-mana pun hak ikuti di dalam ruangan live ni, boleh kita masuk capu untuk menjadikan jariah. Mengikut akaun bank yang kita nampak di bawah tu, milik banci 090-11-8-7-9 dah. Ha, ini adalah salah satu di antara perkara yang kita boleh masuk di dalam kata bercapu tangi. Ha, bertulung menolong lah. Tolong menolong atas jalan yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi kata, "In tansurullah yansurkum." Kalaulah kamu bantu agama Allah melalui derma khairat, melalui infak ni, insya-Allah Allah akan beri pertolongan kepada kamu. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari sedang penutung, terdengar daripada Bapak Karim kita sebut sana macam-macam perkara berkaitan dengan apa nama? Masuk dengan keadaan semasa kita lah ni, ialah ma'al hijrah. Nabi sebut di dalam hadis yang masyhur, kita selalu dengar hadis ni, ialah ightanim khamsan qabla khamsin. Berebuk, berebuk ni kerja hak pasal kita tak boleh mai ci lambat-lambat. Tak boleh kita ngok-ngok kokok gi oleh-oleh. Makna kena bersungguh-sungguh, kena cepat. Oleh atau mdelo. Ati ha, tak ada. Buah delu nati ha, ia tak masuk di dalam kata orang ni berebuk. Orang berebuk ni, ada-ada nasi tak makan. Tak usah hantar nasi, baju pun tak ada ada. Pasal nak wide, nak wide cepat. Gitulah Nabi kata, "Irtanim," hak selalu kita dengar hadis ni ni. Bahkan setengah-setengah kita ni ingat hadis ni. Nabi kata, "Berebuklah lima perkara sebelum ditipu oleh lima perkara." Tipu makna dihabis. Masa peluai untuk nak ambil, habis dah. Habis masa dah. Gapa nama pertama sekali Nabi kata, "Syababaka qabla haramika." Syabab, bahasa kita panggil pemuda. Masa muda. Masa muda ni tu hewi sekali sore ya. Kalau umur kita 16, 17 sekali tu ya. Lepas umur 16 dah, nak wiyadi 15 mula. Tak boleh dah. Ia akan jadi 17. 18 kau naik mata dah. Bila naik aku 20, nak hundur jadi 19, boleh dah. Ia kena pergi 21, 22, halau kau nung dah. Maka masa muda kita ni, Nabi kata, sebelum ditipu oleh masa tua, ambillah peluang masa muda yang banyak kelebihan ni. Mata cerah, telinga tajam, rai gagah, akal fikiran cerdas, kecek pe kita tak belik lidah, gigi kita orang panggil ada cukup, lidah kita tak kerah. Ambillah kesempatan masa muda untuk kita kaukan keuntungan akhirat-akhirat kita. Hak dunia tak ayah kita galak. Hak dunia tak payah kita kau senang. Tak payah kita maknanya kata duk beri orang panggil beri besar-besar orang sangat. Kerana kita pergi dengan automatik. Lebih-lebih lagi zaman kita sekarang ni zaman yang ada kerasa kita panggil. Arohan-arohan dunia. Bahasa siya panggil kerasa. Kerasa ni ikut kerasa timbul ni kita bakal tahu ramah-ramah. Hak ni lagi ni pula dah. Turun pula tu. Itu kerasa. Arohan dunia. Ya tak payah duk kena mengajar, tak payah duk kena beroyak, kecek dengan panjang lebar. Kita jadi dengan automatik. Dah. Hak kita kena duk sebut semua ni ialah perkara-perkara hak jadi akhirat. Ini selalu kita kena sebut. Kenapa boleh kena sebut semua? Karena kita ada satu sifat iaitu selipat mudah lupa. Mudah kita terlupa kerana nama kita dah insan daripada nasiah. Nasiah bahasa Melayu kita terlupa.
ralik lala hanyut kita di dalam perkara-perkara yang hak kita panggil untung kita akhirat. Ha, lalu tu kata Nabi kita, "Memberebut ambillah masa muda kamu, tekah mata cerah. Ambil mata cerah tu guna untuk kita tengok benda-benda hak jadi guna akhirat kita. Tengoklah Quran, tengoklah doa, baca katik gitu gini guna mata kita. Telinga pun supalah juga, dengarlah benda-benda hak baik. Yalah, masa muda ni kita maklum kita bahayanya ada hanyut, nya ada bulah, ada buah, tapi bukan hanyut bulah. Buah hengo siapa tak kena pada pakar jalan. Ambil. Eh, pan ni pada pemuda. Takde kena parok dah. Malah nak ui parok lagi juga pemuda pun. Nama kata aku kelik dah. Parok dah oh ni. Tak jadi ni gini ni. Nah, maknanya kata ambil lah weh pemuda-pemuda kita. Tak kira mudi pun siapa juga. Pemudi. Di adik-adik kita wanita. Dah. Learning zamir orang pemudi tak malu. Sungguh zaman kita ni tak nak malu mana Nabi kata betul dekat-dekat nak kiamat Allah akan cabut sifat malu di kalangan wanita-wanita muslimah. Tengoklah kita tak ada kena duk rujuk, tak ada kena duk tunjuk. Tengok ambil sendiri di dalam media network tu, dalam sosial tu. Hak ni jadi gitu, hak ni jadi gini. Kita nampak dengan mata kita lahir-lahir. Oleh itu wahai kaum-kaum ibu, kita tolong betullah anak-anak wanita kita. Tolong ajar. Tolong tegur, pakak marah, pakak kita maknanya deh nasihatlah sekiranya kalulah anak-anak kita buat tak oleh buat tak betul ceranggah dengan hukum-hukum Allah. Pakak-akak. Pakak saat ini tidak mesti ibu bapa saja dok, pakak semua. Hak ibu bapa mengikut keluarga masing-masing, masyarakat, suku pula. Pakak-akak tegur, katakanlah ibu bapa goyak dah, asuh dah, cikgu ajar dah. Nyogi buat nusuk-nusuk luar pada kampung. Temu dengan orang ahli kampung, "Oh ni anak Yusuf ni. Lah, ni anak limuh ni. Tolong tegur. Mana mu naik dengan mutu dengan yatim mana ni?" Ha, ni ofen kita. Tak leh. Tolong tegur, tolong ajar, tolong giroyak kepada ayah ibu dia supaya terbentuk jadi kebaikan. Jadi molek deh. Ha, mana adik-adik kita, pemudi-pemudi kita jagalah agama kita. Nabi kita nak bawa agama mari siapa di masa kita, siapa tepat teh kita ni bukan mudah. Melalui susah payah di mana kita dengar sejarah Nabi kita hijrah itulah. Orang kepung berpuluh-puluh nak bunuh. Hijrah waktu malai. Lari diri makna waktu malai. Dan jalan ni daripada Mekah pergi Madinah tu. Jalan ni yang sangat jauh ratusan kilo. Untuk nak menegakkan agama Allah. Nak menubuhkan kerajaan Islam. Supaya Islam selapai kepada seluruh pelosok dunia. Nabi kata lagi. Wa sihatika qabla saqamika. Sihat. Sihat ni ibu-ibu ayah-ayah. Ulama bandingi seti mana mahkota. Hak raja duk pakai tu lah atas pala tu. Neh, ada panggil mongkut, mongkut. Ada dengan hak buat dengan besi, buat dengan belia, buat dengan mah. Mahkota yang orang sehat tak nampak. Malaikat orang hak sedang mengalami dengan kesakitan baru dia nampak. Kita masa kita duk oleh sehat, kita tak terasa nikmat sehat. Tak rasa hago. Tak berasa kata kita tak sakit perut ni adalah nikmat. Tak berasa kata kita ni kecing tubik dua cetang nak bagi. Dua cetang kecing. Makan penama tak tahu. Pagi-pagi bangun cong kecing tubik dua cetang. Ya tak berasa kata itu nikmat tu. Dia tak rasa. Bila dia rasai kata nikmatnya aku duduk kecing tu. Ialah waktu mana Allah uji dia dengan jadi nyakit kari. Nak kecing tak tubik. Dah duduk. Tubik setitik. Tepik. Masuk rumah hospital bermu jolok. Dah baru dia sedar. Baru dia rasa, "Ya Allah, rupa-rupa aku duduk di dalam sehat dulu boleh kecing dengan lawah. Tak ada kepik, tak ada sutuk, tak ada mananya kata. Ha, katuk ni. Rupa-rupa nikmat, rupa ni tak leh dah. Lah ni kena nyakit karang dah." Ha, itulah. Mana waktu mana kita duduk di dalam kesihatan. Jarang kita nak merasai sehat itu adalah nikmat. Lalu tu sekarang lah ni sedarlah Nabi kata berebut ambil lah. Masa kita sehat ni lah kita boleh buat kebaikan. Boleh belajar, ngaji. Mari ceramah malam ni dengan sebab sehat ni. Kalau sakit tak boleh mari. Nunglah duduk hospital. Dah, duduk ICU. Ano cikmu tak nampak banyak mengung. Oh, masuk hospital. Dah, rana tak khabar apa. Hau. Jadi rana. Hau lah akhir perut mana masuk hospital. Tiga minggu dah di hospital. Cik pergi cik mari. Oh, rupa-rupa jadi nyakit sailor.
Nah, perut jadi musing. Perut jadi pebaling gitu musing. Nah, tak boleh makan nasi, makan banyak tak boleh. Jadi bom makan nak jadi mutah, berok-berok pun tak boleh. Ha. Barulah dia rasa kata Allah, rupa-rupa aku dulu. Kau duduk di dalam kesihatan, duduk boleh makan tu makan ni, tak ada cerah mutah, tak berok pun boleh. Rupa-rupa nikmat. Tapi dah nak buat apa dah. Sekarang ni dilanda, dirasai, Allah uji dengan kesakitan. Habis itulah, ambillah kesempatan masa mana Allah beri lagi kesihatan kita ni untuk kita mengisi dengan kebaikan. Lagi Nabi kata, waghinaka qabla faqrik. Gunalah masa kekayaan kamu sebelum ditipu oleh papa pakai sekian. Learning kita kaya, ibu-ibu, ayah-ayah. Jangan kita letak makna kaya fikiran kita. Jangan kita letak arti kaya ikut orang ramai. Kita ni bila sebut kata kaya, rumah besar, kereta besar, bini pun besar berlaku. Dia jangan main cik gitu. Hak tu orang panggil kita dah letak sama-sama kita. Sebenarnya orang kaya ni orang tak minta makan daripada orang-orang ni kaya dah dalam agama bila. Bila dia makan, minum, pakai tak kena minta dia daripada orang. Mana kita ada kebun diri belalah, tak ada banyak pun. Ada 20 rah. Dah boleh lah matang pagi-pagi boleh. Jual sekerak mengu tu boleh lah 2,000, 3,000. Ada makan belanja dapur, ada anak-anak sekolah. Yang memang lipat-lipat butuh, boleh beli. Marah? Kaya dah tu. Kaya dah. Jangan kita nampak kaya boleh pakai kereta mewah, pakai kereta juta. Nah, boleh ada motor 2-3 utik. Bukan, hak tu, yalah hak tu kaya juga tapi bukan sekadar itu. Makna bila hidup kita ni tak kena minta, tak makan kita ni ada cukup-cukup dah. Habis Nabi kata siapa dia bangun pagi ni, hati tenang, tubuh sehat, masuk dapur ada makan. Orang ning laksana dunia dalam milik dah. Neh. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu kuta yaumih. Faka'annama hizat lahu dunia, Nabi kata. Siapa dia bangun pagi hati senang, tak serabu perut. Ada masalah wajire. Anak beranak, mana tak kelahi Allah. Kita pula dah dengan ada hidup dalam masyarakat ada masalah orang. Hati sini, hati sini. Neh, tubuh sehat, tak ada sakit kepala, ada sakit perut, darah tak ada tinggi kecing tak manis. Mana sehatlah. Sikit sebanyak tak bila tak bilangilah kau dah bersin, kau dah serai tu biasa tu. Tak bilangih tu. Neh, tubuh sehat. Masuk dapur buka tujing ada ikan. Noh. Ada ular. Ada air. Air nak akhir air apa? Saprai ada. Air lima ada. Air timung ada. Air ketung ada lah tu je. Anaknya. Makan ni ada cukup dalam dalam dapur kita. Nabi kata orang ni laksana dunia di dalam milik dia dah. Ha, maka kita bila Allah Ta'ala beri kekayaan dengan makna kita tak kena minta kepada orang. Ambillah kesempatan yang Allah beri kekayaan itu sebelum ditipu oleh kepapaan. Bila papa juga Allah susah dalam kita. Nah, jadi lah ni peluang-peluang bagi sedang penutung dan ibu-ibu ayah-ayah kita di sini boleh derma ni. Hak mana ada app tanakan. Nah, bubuhlah mengikut akaun bank duk nampak tu 0910117 apa noh? Apa belakang suk tu? Ha 8799. Nah, bubuh tanakan Islam. Nama tanakan banci Naimak Sakori Dolah. Ha, bubuh. Pia lagi nak bubuh. Kalau keluar kita tak bubuh. Orang ugamu asing dia nak bubuh tak ni. Dia tengok. Pampera lah. Ni. Dia kata pampera. Dia tak tolong. Dia tak bubuh. Buat-buat kita ya. Sesama kita. Hak duk infak derma. Sadakah pada jalan Allah. Lalu tu Nabi hubung lagi di dalam hadis tadi. Nabi kata wa faragaka qabla sukhlik. Makna gapo farah? Farah ni bahasa kita kata masa lapar. Masa luwe. Kita tak kaluk sibuk. Eh ada masa-masa yang Allah Taala wis sibuk we. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak, sibuk dengan lekat kadi. Oh kena naik se. Kena pula dah eh nampak gaduh-gaduh pagi hari. Oh kena pergi di se pula hari ni. Buku tanah lah jadi tak selesai lagi. Duk hadu mung haduku. Naik kat tu. Dua keping dah cenduk tanah gadah. Ha, duk naik saya, habis duit.
Ini sibuk kita. Sibuk dengan urusan. Sibuk dengan masalah hidup. Sibuk dengan caw ke anak. Sibuk dengan jiran tetangga. Sibuk dengan saing godang. Macam-macam yang menyebabkan kita tak ada masa. Ada orang sibuk dengan kerja. Siapa ketubik daripada kampung. Tinggal negeri. Tinggal anak. Tinggal laki. Tinggal bining. Tinggal mak. Tinggal tok. Pergi cari urusan. Cari kerja. Cari berapa yang menyebabkan. Tak ada masa. Tak ada peluang untuk guna masa-masa yang Allah Ta'ala bagi. Benuh di dalam masa itu dengan perkara-perkara yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi lagi masa-masa yang baik, masa yang lampang. Seperti mana kita malam ini? Kita malam ini, kalau ada hal, ada sibuk masa oleh hari lah ni. Tak imej tak orang istihar. Tak imej kata, yang esok ni, akak mari lah laka. Eh? Akak mari, kita ada ceramah. Di samping ceramah, buat derma khairat nak sudah sijik kita. Nah, kau dah insya-Allah lah, insya-Allah, insya-Allah. Mari tak leh. Asa apa? Sibuk, sibuk. Sibuk apa? Nung giduk takat de riye nu di naju bakau. Malam-malam lewat kita becik po sih. Nah, sibuk ah. Ni masa sibuk kita tu nak buat gapo boleh? Tak leh buat apa dah. Kalau ah. Tiba-tiba Allah beri kepada kita masa yang lapang. Kita boleh berada di dalam majlis-majlis pengajian agama ceramah. Tapi jangan berasa cukup sekat ni ayah-ayah ibu-ibu. Jangan kata apa tu, aku ceramah dah malam. Atau, tak nak ngaji dah kita. Tak nak turut dah majlis dalam sijik, dalam apa, ngaji dah malam. Tak madah. Ceramah ni, ayah-ayah, ibu-ibu, muda-mudi, mudalah lebih-lebih. Mudi ratik sama-sama juga. Dah, sekadar kita mari raya, nak bakit semangat. Sekadar tu saja. Kita nak ambil pegang, nak buat aman dengan dalam ceramah ni, ayah, nak pegang ke mana. Timur pak pala pun nak pergi pala cuh ekor Allah hari. Tak tahu hak mana so. Duk royak haning olek-olek cung timur hanu. Neh, jadi tak ada nak pergi. Sekadar kata kita nak bakit semangat ya. Apa? Nak bakit semangat, nak we ada kesedaran, nak we nampak jale. Supaya kita saat ni tu jale kena balah mana perkara hak Allah suruh. Gitu saja deh. Ha, lalu tu hak paling akhir sekali Nabi kata, lima perkara hak kamu perlu buruk tu. Hak akhir kali Nabi kata, wa hayataka qabla mautika. Sekarang kita duduk di dalam kehidupan lagi. Mana hidup lagi kita? Sedara-sedari kita, adik-beradik, anak-beranak, jiran tetangga, ahli kampung. Dah setengah-setengah kembali ke rahmatullah dah. Orang ni Allah seumur dengan aku ni. Nih, sama tua, sama muda. Mati dah meninggal. Oh ni muda ada aku lagi ni. Rung adik cirak-cirak. Mati dah. Tinggal dah setengah-setengah. Sekarang learning. Orang yang berada di alai barzak sekarang learning. Sedang cemuru kepada kita. Yang duduk di dalam majlis-majlis pengajian ilmu agama. Dah. Duduk cemuru kita. Cemuru weh. Kau makcik jah tu. Ha. Boleh pergi ngaji online ni. Nampak ngok-ngok lagi orang pada dia tu. Ya cemuru. Dah ya tak boleh girah. Ya malaikat duk tanya bagi tes ya malaikat. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Hadap kau mana kiblatmu? Mana Quranmu? Sudah dia. Kalau boleh jawab, selamat. Alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, bagi tes ya malaikat. Kena kata Allah Rabbi. Ha, dia duk cemuru kita. Ahli-ahli kubur sekarang ni, dia boleh tengok orang-orang boleh buat baiklah. Boleh mengaji, boleh jumaat, boleh bersama dalam majlis-majlis berzikir. Dia cemuru. Asyiklah, nemoh. Aku boleh lah. Aku masa dulu tu, hari juga masa muda. Allah beri juga masa luwe. Tapi duk tengok mak, yo. Dia juga macam gitu. Eh, nak buat apa tak boleh dah. Nak klik lagi tak boleh dah. Minta dengan Allah beberapa kali dah. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, hatta akulah mari di dunia semula. Aku nak buat amal leh, hak soleh, hak baik, hak jeruh. Banyaknya aku tinggal masa aku hidup dulu. Wah, tak boleh ada. Ada masa dah. Habis tu masa hidup kita ni lagi ibu-ibu, ayah-ayah, sedara-sedari, muda-mudi, adik-adik, semua ni. Ambillah kesempatan cuai okat. Hai daimak tisu. Ambil peluang ni. Untuk dalam hidup kita, jamin kita mati sikit-sikit, tak ada nak susah. Tak kena cemuru kepada orang yang hidup kemadian daripada kita. Kerana kita buat buah hati dah. Dan belajar lah bersungguh-sungguh. Kita baca Quran habis-habisan dengan mengatik, dengan berzikir, puasa pulak. Ni berapa hari lagi? Hari ni hari apa ni? Hari Jumaat, malam Sabtu. Esok hari Sabtu. Rusa hari Ahad. Tulak hari Senin tu panggil hari Arafah. Hari 10. Hari Arafah pula.
Tukar habis lah weh. Pening lah tu. Apa nama tu? Sejak setengah tak pening. Hari Ashura. Tapi setengah-setengah orang okay, hari Arafah. Ya sanggup je. Ya sanggup nggak tahu. Arafah, Arafah lah ustaz pun. Kita pernah nak teh lah, nak teh. Nak teh wayak atau malaikat ke apa? Hak tanda ni. Tanda orang buat baik ya. Tanda pala orang buat jahat ya. Tanda dosa. Malaikat ke apa? Maka dosanya. Malaikat muka nak kei. Oh, muka nak kei re. Muka nak kei, muka nak kei. Maknanya tak ada biar kang seorang habuk. Walah kita nak teh ya. Tak ni pun wayak hari Arafah pun. Arafah, isap-isap ni. Ashura. Ada kak kang seorang. Okay? Hari Ashura. Hari ni malam Sabtu. Esok Sabtu rusa Ahad tulak tu. Hari 10 Muharram orang panggil hari Ashura. Maka hari tersebut tu banyak sirah, banyak peristiwa yang berlaku bukan sekadar nabi kita, bahkan di zaman dulu daripada nabi kita, zaman dulu-dulu lagi pada nabi kita itu banyak peristiwa-peristiwa. Peristiwa ni bahasa Melayu, bahasa Sia kata hitkan. Neh. Berlaku hekan masa dulu kala. Masa Nabi Adam AS. Masa Nabi Nuh. Nabi Yunus. Itu semua ada peristiwa yang berlaku. Kebetulan dengan 10 hari Muharram. Dah ada dah ke bulan Muharram kah tu? Ada dah. Allah menjadikan langit bumi hari siap dah. Bulan pun siap dah. Cuma tahun ya baru berlaku di zaman Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru bila satu hijrah, dua hijrah. Ada pun bulan, bulan Allah menjadi langit bumi siap dah. Ada dah bulan Muharram, Safar, Rabiul Rabi Akhir, jam di awal, jam di akhir. Hingga sampai Zulhijjah. Ada dah. Hari pun ada dah. Khamis, Sabtu, Ahad, Senin, Allah tu ada siap dah. Mana? Maka hari Ashura ni banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku kebetulan 10 tu. Dah, di antaranya hak kita dengar kisah-kisah. Maka kelebihan yang banyak ni, peristiwa jamin hari itu berlaku ni, apa yang patut kita amal pada hari tersebut? Paling tak ada, paling kurang. We ada dah niat malam ni. Niat kita malam ni untuk kita nak beramal ibadat. Hak paling mantap kali amal ibadat ialah puasa. Puasa sunat, Ashura ni. Malam ni niat. Bukan niat untuk nak wisah puasa. Niat nak buat. Neh, ya Allah, aku niat aku nak boleh puasa juga hari Senin ni, hari Ashura. Boleh dah satu pahala. Kalau apa hari ni ni 10 pahala. Likulli hasanat falahu ashru amsal. Setiap kebaikan Allah balas paling kurang 10. Satu ya kebajikan, kebaikan, apa nama? Kita niat nak buat baik, Tuhan balas 10 dah. Apa tah kalau boleh buat, Allah tu tak tahulah. Pas buat pula dah apa? Puasa. Puasa hak Nabi, hak Allah Ta'ala sebut di dalam hadis kursi lah. Tuhan sebut dalam hadis kursi, kata setiap amalan digando. Digando, kita semaya gando. Kita sedekah gando. Hak ni zikir gando. Hak ni baca Quran gando. Digando paling kurang 10 hingga sampai 700. Kama dia Allah yukwin di belakang su illal saum. Malaikat puasa. Bukan tak gando, tak. Puasa saat ni ganda banyak tak banyak. Tuhan kata fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa tu bagi aku, aku sendiri nak ganda, aku sendiri nak balas. Maka hari Senin nak sapat 2 3 hari lagi ni. Ada dah kita niat untuk nak buat amal puasa Ashura. Napa? Awalnya ni kita niat ya Allah panjalah umurku. Neh, saiku mati dah sore makan. Neh, dua kali ya banyak batuk. Dua kali ya batuk bunyi kekong. Dua kali mati. Mudah orang mati lah ni. Mengatakan mana mati? Oh, ya ada lah kau. Kenapa? Darah tinggi, wadah, cimanih, wadah, nyawa lelah, wadah. Baru tiba. Baru ni tak ada timbul. Baru mati, timbul habis nyakit. Neh? Sain kita dah meninggal dah. Kawan kita, waris, waruh, adik-beradik, sahabat, anrai, jirai, tetangga, meninggal. Kita tu hai panjang lagi. Memohon kepada Allah, ya Allah. Panjanglah umurku. Widah sapalah hari Ashura ni aku nak puasa, ya Allah. We ada niat untuk nak buat kebaikan. Tak kena niat takut juga. Nah, jangan takutlah. Niat boleh dah satu pahala. Ni amalan ni tak ada bagi Nabi umat Nabi dulu. Umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja niat nak buat baik tak buat lagi ada dah pahala. Neh? Ha ingat tu. Puasa. Kerana puasa ni Allah berfirman di dalam hadis kudusi fa innahu li wa ana ajzi bi. Tuhai kabalah.
Dah? Lepas tu banyak lagi lah amalan-amalan yang patut kita lakukan pada hari yang lebih itu. Dah? Itu masuk di dalam kata kita nak berubah. Lepas-lepas mari kita tak beso. Poso kau dah Ramadhan lah. Poso boleh poso. Ya. Poso sunat tak ada dalam amal hidup kita. Poso kena komi. Tak ada Arafah. Tak Ashura. Tak Ayyamul Bait pun tak. Poso tu poso ni ada, 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 ada. Biar fardu saja. Bila masuk hijrah baru ni, kita mulai dah. Ada perubahan. Iaitu amale hak pada awal-awal tahun ni ialah poso sunat. Ashura nak siapa ni. Ini mudah-mudahan termasuk di dalam Nabi kata, "Neh, kita tak masuk di dalam orang rugi." Nabi sebut di dalam satu hadis, "Manistawa yaumahu fa huwa maghbunun." Siapa-siapa yang sama ya hari ni dengan marai, tahun ni dengan tahun lepas, sama ya. Kalau tahun ni, tahun lepas tak biasa puasa sunat. Tahun ni pun tak puasa juga sunat. Nabi kata orang ni maghbunun. Apa nama maghbun? Rugi. Ah, ramai awak yang dapat ni. Main keng kot eh. Serenuk. Udak-udak. Nah. Serenuk cara dia. Nabi kata rugi. Kalaulah tahun lepas kita tak pernah puasa sunat. Tak pernah puasa Ashura. Tahun ni tak puasa juga Ashura. Dalam hal orang duk royak dah. Duk galak dah. Hak Nabi kata siapa dia puasa hari Ashura ni. Allah ampun dosa dia. Banyaknya pahala ni. Dapat keampun ni. Setahun hak lepas mari. Dosa kita banyak. Nah. Ah, pahala saat ni tu besar. Allah ampun dosa kita hak lepas mari. Setahun mari tu. Besar sangat pahala. Tiba-tiba dengar dah tahu dah kelebihan. Tapi kita tidak tidak menikmati. Tidak hargai. Dengan makna kita lepas saja gitu ya. Nah. Ah, mana supalah dengan lepas-lepas mari. Nabi kata orang ni masuk di dalam orang yang rugi di dalam hidup dia. Apatah lagi Nabi kata. Wa man kana yaumuhu syarra. Apa mana-mana di kalenge kamu yang hak lepas mari dengan hak belakang ni. Hak belakang ni lebih jahat pada hak lepas mari. Hak lepas mari maya juga. Poso juga. Belakang-belakang nampak tak maya dah weh. Ha, nampak duk maya kalau wajib cari dah tu. Dulu duk bayar kat sejik. Nah, orang duk miti-miti nak tak jadi tok bila dah tu. Apabila ni nampak kalau wajib nampak tali tekok pula dah. Ah, mana ni? Kau jadi berat ni. Ha, Nabi kata, "Man kana yaumuhu syarra min amsihi wa huwa mal'unun." Orang ni kalulah lebih tak baik, lebih jahat daripada yang lepas. Mana orang ni termasuk tergulung di kalengi-kalengi orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini masuk di dalam kata kita nak berubah. Tak silah we hari ini kita dengan marai sama saja. Kalau sama rugi. Kalau jahat itu dilaknat oleh Allah. Lalu tu utama sekali di tahun baru ni, bulan baru hak kita sambut tahun Muharram ni. Malam ni kita boleh buat dah dengan derma jariah. Masuk untuk menjadikan masjid. Untuk menyemeriahkan masjid sudah tempat-tempat yang banyak lagi keperluan untuk nak sudah. Dan kita ada dah pocok hati. Esok rusuh hari senang nak siapa ni. Kita nak puasa hari Ashura. Ha, InsyaAllah semoga-moga dapat manfaat. Lebih-lebih kurang malam ni. Amor ni sebagai rang tu akhir. Dia. Jadi terima kasih kepada semua ahli-ahli Kampung Batong ni. Yang sambut teh dengan sambut teh yang baik. Dah. Sambut teh dengan kasih mesra. Terima kasih banyak-banyak. Jamu dengan ikan gula kuning. Nah. Ada makan dengan sup gitu gini. Terima kasih Nayuk kita. Dan semua hak bersakut pauk. Dah pemimpin-pemimpin kita semua. Tak kira di kalangan Nayuk, orang, Pucuai, Tok Nebel, Tok Menek. Soco pun mari bersama saat ni. Tok Ime kita bersama. Tok Khotik, Tok Bila. Tok Siok. Ada ke tak Tok Siok sini? Ada ke? Terima kasih Tok Siok. Tok Siok nanti sorok ya. Ho, ho, Tok Siok. Eh, Tok Siok ni jangan main. Kita yang nampak kecil kerja dia. Apa dia tu? Oh, Tok Siok tu. Ah, orang setengah-setengah jual. Tok Siok. Walaha Nabi ni pernah tanya satu orang wanita. Satu orang wanita ni kerja dia juru sapu-sapu. Daun-daun kayu, duk main kat sejik. Dah, nampak cembakik dia lah, duk buat bersih kat masjid. Orang wanita kulit hitam di zaman Nabi. Dia duk sapu kat masjid. Kalau kita panggil kat, Tok Siok lah. Duk buat bersih sejik lah. Satu ketika, makcik yang duk nyapu sejik ni tak ada. Nabi tanya sahabat, mana makcik? Yang duk sapu ni, mama tak ada. Sahabat tu tak ada dah. Mati dah ya Rasulullah. Lah, mati lama dah. Lama dah. Nabi kata, tak royak. Kenapa tak royak? Hawa yang duk sapu sejik mu tak royak aku. Mana kubur dia? Rasulullah pergi semaya atas kubur dia.
Menanda gapo orang duk khidmat kepada sejik, duk bersih sejik ni. Kehormat dia tinggi di sisi Allah. Siapa Nabi tanya kubur dia duk mana? Nabi pergi semaya atas kubur. Wanita makcik hok duk buat bersih sejik. Habis itu tok siok. Neh, jangan kecil hati. Kata hong kita tok siok lah kita. Baru ning nak-nak jagi juga kan makan. Tok imeh tak bui. Jangan kecil hati. Tok siok ni adalah walaupun nama tu bunyi rendah, nama tu bunyi biasa, kadang-kadang gaji pun tak ada. Kalau tok imeh ajak pergi makan gula kambing, boleh tumpai rata. Kalau tok imeh buat bising atau bilang, ada yang lain dah. Aku malah ni. Macam bising itu dah. Maknanya boleh lah. Kita nama tamada. Tapi kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terima kasih semua kepada semua pemimpin-pemimpin kita. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Lebih-lebih lagi kepada pemuda wairung-wairung kita yang asbab daripada kita juga mengadakan upacara begini. Bertukuh lumuh, bertelir tertih lelah, katuk batah, sekak sampai kebabau karing punya sekak juga manunya kata. No. Terima kasih banyak-banyak pemuda. Ginilah, biar di gini semua. Bukan sekat tahun ni je. Nak pula tahun apa. Bahkan tak tahun apa dah. Makhluk ni ada pula. Berjak ni kita buat Isra' Mi'raj. Pakat molek dengan Ayub. Kecek molek dengan Tok Imeh. Jangan liar dengan sejik. Jangan buat sakit hati ibu ayah. Jangan biar ayah kita, mak kita terasa hati dengan sebab kita. InsyaAllah hidup kita berkat adik-adik. Samalah pemudi-pemudi kita dah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli kampung betul. InsyaAllah ada masa umur panjang. Kita akan boleh sama di masa-masa yang lain. Terima kasih segala perhatian. Dan memohon maaf salah silap terkasar bahasa. Geduh rasa di dalam ucapan ambo. Ambo setak kat ni saja malam ni. Akhir kali dengan lafaz milio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ucapan daripada ayah mai kita yang mana. Lalu ayah sendiri pun tak dok boleh berhak mana lah. Nah, tak ada boleh berehat. Semalam tu klik dengan saya tu dah lepas pukul 1 lebih. Nah, malam esok ni lepas aku bunuh pula. Lepas aku benar setan pula. Nah, maka semua dalam keadaan kerja urusan kita ni tak lain tak bukan dengan sebab oleh karenanya nah, kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dua ni dengan sebab doa-doa demo ni. Doa ahli kampung, doa penutup-penutup pek. Di mana doa semoga-moga dalam kesihatan walafiat Allah Ta'ala makbulkan akan doa tu. Hingga saya dengan ayah mai ni, nah Allah Ta'ala bebas daripada demik lah. Nah, sekadar ada semua hidup tu biasa lah. Nah, baik, alhamdulillah pada malam ni, nah, maklumlah kita ni, saya ni ada kenal sok muda. Kata saya ni mau gelar buhat tu. Nah, bapak ting tu maklum dia mau gelar kata buah hijau. Nah, ayah mai ni buat titik. Nah, bapa soh tu panggil burung buat tiaw. Nah, amma ni ya buat tu. Nah, tengah-tengah malam kukuk ada berada cair lah. Dia ya pupuk kena mati. Nak pergi dengan sikit. Nah, baik. Nah, kita nak kacak dari garisnya kita untuk kita masuk ke dakwah kita. Nah, apa ke dakwah kita? Yang kita nak kacak sekarang dalam pertanda E. Tanda E kata orang ni ahli syurga. Ke orang ni ahli neraka atau orang ni butong, ke orang ni petuah, tak ada payah. Kenapa? Ulama kita buat betul, buat kaedah siap. Saya yang ada saat ni. Orang yang ditamakan ahli syurga, yang pertamanya, mudah lek kerja akhirat, lepas tu payah di atas kerja dunia. Satu. Nampak-nampak? Yang kedua, tanda ahli syurga lagi. Gapo? Ialah dunia pun jaya, akhirat pun berjaya. Tanda ahli syurga lagi. Nah, buka kedai apa laku. Dalam keadaan laku kedai tu ke. Tuanya dah semaya. Boleh baca Quran. Dengan mengaji. Oh, banyak orang biasa tu lah ni. Amor perhati tengok. Yang tiga. Hah? Yang tiga ni siapa dia, Ayah Mai? Yang tiga ni kata ni. Waman. Yang tiga ni. Waman ta'asara. Siapa-siapa dia Allah Ta'ala wi payah. Payah kok mana? Limutabihi. Apa? Limutabihi ad. Al-ukhrawiyah. Siapa-siapa dia Allah Ta'ala wipayah untuk kerja akhirat. Semaya pun tak ada. Baca Quran pun tak ada. Mengaji pun tak ada. Tak ada. Kalau ke akhirat yang mula tak ada. Tapi kalau ke dunia ke watayassarat, Allah Ta'ala bagi mudah. Dunia ni ikut wak berjaya. Buka kedai berjaya. Tanah diri berjaya. Wak kerja pun najah. Wak kerja pun mudah berjaya. Tapi di akhirat semaya ma'ah pun tak ada. Quran pun tak ada baca. Orang ni, orang pesan mana ni? Ulama kata orang ni ke? Fahuwa minal mustadrajin. Orang yang Allah tak ada perupai.
Tak nak? Ingat nak? Nampak naik molek dunia dia. Ikut uap jaya belakang. Tapi semaya pun tak ada. Kro'e pun tak ada nak macam. Zikir pun tak. Istighfar pun tak ada. Ini tanah katanya mustadrak. Allah tak ada pupih. Nampak tak? Tuhan duk pupih. Sebab ibarat kau. Haya kedah. Nampak molek uap ke dia? Boh pelita wi. Tak ada ke? Nampak sepuluh saya yo. Boh pelita kau uye kedah. Woh upeh wi kepada haya kita. Tapi tuan bukan saya yo. Ya nak semelah. Dua. Yang terakhir sekali, oh, demo ni duk perunggapo bawa pakok ni. Kalau nyote bawa tetes meka berkali. Bawa cik-cik. Yang terakhir sekali, gapo terakhir? Allah, wala'ayyazubillah, imin zalik yang terakhir. Gapo? Ulama kata siapa-siapa dia. Yang Allah Ta'ala wimudah. Apa-apa, okay. Yang keapa? Allah Ta'ala wipayah untuk kerja akhirat. Lagi pula yang keduanya, Allah Ta'ala wi payah di atas kerja dunia. Payah belaka. Sejaik pun malah gi, buka kedai pun tak laku. Dan jemaah pun malah, wak kerja pun tak jaya. Dunia pun sesak, kalau macam pasal kampung. Akhirat pun nampak sesak, dunia pun nampak sesak. Siapa dia orang ni? Fahuwa minal mamqutin. Inilah nak kena orang kecelakaan. Tok orang celaka tu. Dunia sejaik pun tak gi, dunia pun nampak sesak kok dedek. Kro'e pun tak nak baca. Nampak ada mengaji pun kedap. Lek dunia pun. Wak pun tuan nak sok dedek. Kau habis. Kau habis. Kau habis. Lek akhirat nampak kau tak nak menambah gapo sekarang. Sama-sama sesok kedua. Akhirat pun sesok. Dunia pun sesok. Siapa dia ni? Fahuwa minal mamqutin. Ni lah nak kena gulungnya. Daripada garisnya orang yang kecelakaan. Wal'ayyazubillah. Semoga-moga kita. Nah, amu harap yang kita manfaat. Apa batung kita malam ni. Amu harap. Kita duduk pada garis yang kedua. Nah, gapo? Dunia pun berjaya, akhirat pun jadi berjaya. Malak, malam ni, nah kita buat garis saya haflah kita untuk mendermakan khairat. Cuma kita tahu kata boleh banyak mana ni kita tak ada. Tak ada terosap nanti nak tengok. Nah, tak apalah. Nah, hak tu serah pada Allah Taala lah. Nak boleh banyak mana kepada kita malam ni Allah Taala lah ampunnya itahu. Nah, maka dalam garis saya malam ni ayuh mai sini pun nak klik jauh lagi. Nah, supaya kita sempat lewat di masa jadi tengah malam sangat. Nah, lalu tu pada rock ni kita rasa cukup padai dah. Nah, oleh kerana masa kita pun sudah sampai dah. Baik, semoga-moga yang saya nak kecek semua ayah mai. Gajah mati, ya tinggal gading. Nah, rima mapo, ya tinggal taring. Kita manusia ni. Kita manusia, sekurang kali kita mati sekalipun, we ada jasa. Mati manusia, tinggal jasa. Supaya Nabi kita wafat lama dah, tapi jasa dia duduk mari. Kita kecek di atas jasa dia, juga ahli kapung batung. Malam ni kalau kita mati pun tak apalah, kita ada jasa. Jasa jasa wak kerja untuk cari bantuan, untuk nak mengadakan akan masjid kita. Semoga-moga kita mati, ada orang kecek kau kepada kita. Allah, tadika betong itu, masjid betong tu, fak kawal tu letih. Dolah tu mati tu letih. Dia bercara belakang, akik ting. We ada jasa. Nak tanya fok kita sekarang. Kalau kita mati malam ni, gapo jasa kita? Nak we orang belakang tu tolong ingat atik pada kita. Maka amu harap malam ni kita kecek malam ni. Buat haflah malam ni. Buat berhimpun dia malam ni. Amu ingatkan semua hodok sini malam ni menjadi jasa. Menjadikan akan saksi untuk kerja esamu kita pada kapung batu malam ni. Maka akhir kali pada malam ni saksi kecek ke banyak lah. Nah saya nak we ayo main doa apa? Ke saya? Malay. Nah, saya ayo main doa dah mana yang tahu pula lah. Tak ada apa orang dah. Apa? Itu tak ada apa orang ni masa Allah pun tak ada gapo deh. Ada deh. Ada nak buka masalah ke nak ada masalah sikit. Nak buka ke? Lek, kena lek. Kena nak ada masalah tak? Lah. Tak ada dah nah. Nah, tak ada deh. Masa Allah tu tak ada nah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa arzaqan wasi'a wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatal dharain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. اللهم طول عمرنا في طاعة الله واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا خير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا
الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله استغفر الله العظيم إلى Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih.